Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua yang dihormati Encik Zulkarnain Shah bin Mokhtar, Pengetua Cemerlang SMK Terengganu. Yang dihormati Encik Muhammad Adnan bin Zarul selaku penceramah kita pada hari ini. Para guru serta anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, selamat datang ke program Forensic Score A+ Sejarah SPM 2021. Bagi memberkati majlis dan program kita pada hari ini, dijemput Saudara Syahrawi untuk mengetuai bacaan doa. Segala hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah Tuhan kami, kamu permudahkanlah program Forensic Score A+ Sejarah SPM 2021 pada petang ini. Memudahkanlah anak-anak murid kami untuk mendapat kebaikan daripada program yang akan dijalankan pada petang ini. Memudahkan, jauhkanlah daripada kesusahan dan juga kesukaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah semua pelajar-pelajar SPM tahun 2021 mendapat kejayaan yang cemerlang dalam SPM pada tahun 2000 untuk SPM pada tahun ini. Bantukanlah mereka, terangkanlah hati mereka, mudahkanlah mereka untuk mendapat semua perkara apa yang mereka belajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Syahrawi di atas bacaan doa tadi. Semoga dengan limpah dan rahmatnya dapat kita bersama-sama menjayakan program Forensic Score A+ Sejarah SPM 2021. Baik, bagi untuk pengetahuan semua, pada hari ini program ini akan dilaksanakan di atas jasa baik dan juga terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Kelab Kebajikan Jemaah Nazir Negeri Perak yang telah memberi sokongan yang padu dan juga sumbangan yang baik bagi menjayakan program kita pada hari ini. Baik, seterusnya saya ingin menjemput Tuan Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Terengganu, Encik Zulkarnain bin Mokhtar, untuk menyampaikan sepatah dua kata sekaligus merasmikan program kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Cikgu Muhammad Hafiz Zuhaikal bin Syamsuri sebagai pengacara majlis pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang Musa Encik Muhammad Adnan bin Zaroi, guru sejarah SMRSM Arau Perlis sebagai penceramah jemputan pada petang ini. Barisan guru-guru yang mengenalkan teknikal pada petang ini serta anak-anak pelajar SPM tahun 2021 daripada sekolah SMK Terengganu dan semua sekolah yang turut serta pada petang ini. Jadi saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Adnan dan semua anak-anak murid yang dapat hadir untuk mengikuti teknik menjawab sejarah dalam program yang dinamakan sebagai Forensic Score A Sejarah SPM 2021. Saya sangat berharap murid-murid yang dapat hadir pada petang ini mendapat manfaat yang daripada program ini, walaupun kita mungkin telah banyak mendengar teknik-teknik menjawab. Tapi kita perlukan pengulangan yang berterusan untuk mantapkan lagi kepahaman kita, pengetahuan kita dalam menjawab soalan SPM sejarah 2021. Kita faham tarikh SPM semakin hampir, iaitu lebih kurang dalam 40 hari. Jadi saya berharap semua anak-anak pelajar, anak-anak murid yang hadir pada petang ini dapat memanfaatkan peluang ini. Kita perlu ingat, sejarah adalah satu syarat untuk mendapat sijil SPM. Itu syarat
layak sijil SPM selain daripada bahasa Melayu. Jadi saya tidak pasal untuk cakap panjang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini dan pihak-pihak yang memberi bantuan, memberi sokongan, terutamanya Kelab Kebajikan Jemaah Nazir Negeri Perak yang telah sudi menjalankan kerjasama dengan SMK Perhatian Sejarah SMK Teronoh untuk memberikan ilmu yang sebanyak mungkin kepada anak-anak pelajar pada petang ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Renan yang sudi bersama dengan Panitia Sejarah SMP Teronoh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zulkainan bin Mokhtar, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Teronoh, di atas ucapan dan juga kata-kata semangat yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, tanpa membuang masa, ingin saya memperkenalkan insan hebat kita, jemputan kita, penceramah kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang insan yang diberi nama Muhammad Adnan bin Zarul, merupakan seorang guru yang berkhidmat di Majlis Amanah Rakyat ataupun di Maktab Rendah Sain Mara selama 10 tahun. Sudah pun 10 tahun berkhidmat. Beliau telah memulakan kerjaya sebagai seorang guru sejarah di MRSM Sarawak. MRSM di Sarawak. Dan sekarang beliau berada di MRSM Arau, Perlis. Beliau adalah seorang pelajar yang memegang ijazah sarjana muda pendidikan sejarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Super senior saya lah. Merupakan super senior saya di UPSI. Kini beliau merupakan tenaga pengajar yang hebat di Maktab Rendah Sain Mara Arau, Perlis. Sepanjang perkhidmatan Encik Adnan kita, Cikgu Adnan kita, beliau ni sangat aktif dalam menyampaikan perkongsian teknik menjawab sejarah bagi peperiksaan SPM, antaranya sekolah yang beliau telah pun memberi ataupun berkongsi, antaranya adalah sekolah SMK Muka, SMK Kapit 2, Sekolah Menengah Agama Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, SMK Seri Tualang dan banyak lagi lah. Insan yang kita perolehi pada hari ini, insan yang bersama dengan kita, merupakan seorang insan yang sangat komitmen, insan yang sangat committed dalam menyampaikan ilmu, insan yang sangat hebat dalam berkongsi apa yang beliau ada. Jadi kita berasa sangat untung kerana beliau dapat bersama-sama dengan kita pada program Forensik Skor A Plus Sejarah kita pada petang ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput penceramah kita iaitu Encik Muhammad Adnan bin Zarul untuk meneruskan ceramah dan juga perkongsian berkenaan dengan teknik menjawab serta sedikit ilmu ataupun tips-tips yang boleh dikongsikan kepada para pelajar kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Cikgu Adnan. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Aikal, moderator kita pada petang ini. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada semua. Apa khabar semua hari ini? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, yang saya hormati Encik Zulkarnain Shah bin Mokhtar, Pengetua Cemerlang SMK Teronoh. Okey, rakan-rakan guru yang sekitar negeri Perak, seterusnya adalah anak-anak pelajar yang dihormati sekalian. So, alhamdulillah diberi peluang kita pada petang ini untuk sedikit perkongsian ilmu berkaitan dengan forensik, untuk kita mencari gali berkaitan dengan bagaimana untuk kita berikan A itu dalam sejarah bagi exam yang akan datang tak lama lagi lah. Macam mana pengetua maklumkan tadi, lebih kurang dalam 40 hari lagi kita akan menghadapi peperiksaan yang tertangguh beberapa bulan disebabkan oleh pandemik yang berlaku dekat negara kita. Okey, jadi pada hari ini fokus saya adalah berkaitan dengan bagaimana kita nak perkemaskan semula apa yang telah awak belajar sebelum ini, sebab saya sedia maklum semua guru telah pun menyampaikan apa yang sepatutnya kepada pelajar. Setiap guru dekat sekolah di Malaysia ni sememangnya telah menyediakan, memberikan ilmu kepada sebagai persediaan kepada pelajar untuk meneduki SPM yang akan datang. Cuma untuk petang ini saya cuba nak recall semula, nak ingatkan semula, sebab ilmu itu bersifat perlu, bersifat menjadi pengulang.
Kalau kita duk ulang-ulang berkali-kali, dah tentu insyaAllah akan ingat benda tu. Jadi pada petang ini, besar harapan saya sekiranya semua pelajar berikan tumpuan. Kalau ada masalah, ada soalan yang nak tanya, yang mana boleh saya bantu, saya bantu. Kalau saya tak boleh, nanti saya rujuklah kepada Cikgu Haikal ke siapa-siapa kan, untuk tolong sama-sama. Jadi saya harap pelajar-pelajar semua berikan tumpuan. Saya akan cuba untuk compactkan. Dengar betul-betul, fahamkan apa yang kita nak buat pada petang ini. Untuk petang ini, saya akan pecahkan kepada 4 slot. Slot yang pertama adalah saya cuba nak recall semula apakah konten yang terdapat daripada silibus tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Setiap chapter itu apa dia punya fokus dia. Untuk yang bahas slot kedua, saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan method untuk paper objektif atau paper 1. Kemudian saya akan fokus kepada soalan struktur dan AC. Dan slot yang keempat adalah penguasaan untuk menulis kebat dengan baik. Okay, kita semua kena sedia maklum. Kita sekarang berada pada fasa yang mana silibus baru, KSSM. Bila silibus baru dan awak semua merupakan batch pioneer, yang mana menyukarkan adalah jangkaan-jangkaan yang kita nak target tu memang tak ada. Jadi daripada bab 1 tingkatan 4 sampai bab 10 tingkatan 5, sebanyak 20 bab itu, setiap chapter itu adalah penting. Sukar untuk kita letakkan, okay, tak apalah, saya nak belajar bab 2 sahaja sebab saya rasa bab 2 tu penting. Tak boleh macam tu. Top priority kita adalah kita kena fahamkan seluruh chapter sebanyak 20 bab itu. Sebab A tu memang sangat sukar untuk dapat tapi tidak mustahil dengan usaha. Okay? Jadi kita pergi kepada slot yang pertama berkaitan dengan bedah siasat. Apakah kandungan-kandungan yang ada dalam silibus tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. So, saya harap pelajar semua dah bersedia. Tolong catat kalau ada sebarang maklumat tambahan yang awak dapat daripada saya. Okey, untuk bab 1 tingkatan 4, tajuk besarnya adalah warisan negara bangsa. Untuk warisan negara bangsa ni, kita pecahkan kepada dua perspektif. Satu adalah perspektif keadaan sebelum wujudnya Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Yang empat ni yang paling utama. Ciri-ciri yang bersifat umum. Okey, yang umum. Ini yang empat ini. Kemudian dah belajar yang empat ni, baru kita kembangkan dia kepada Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Dan saya perhatikan trend kepada soalan penggubal percubaan baru-baru ini, banyak negeri tekankan berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi untuk bab satu ini, wajib bagi semua pelajar kuasai berkaitan dengan ciri-ciri yang tertakluk di dalam Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Banyak negeri, termasuk soalan MRSM pun, trial hari itu pun keluarkan tajuk berkaitan dengan KMM ini. Jadi pelajar untuk bab satu, berikan tumpuan dekat ciri-ciri KMM yang ada enam ini. Okay, ini yang pertama untuk bab satu. Bila kita dah belajar berkaitan dengan latar belakang pembentukan kerajaan masa awal, terbentuknya Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, bergerak kepada bab dua, tajuk besarnya adalah kebangkitan nasionalisme. Kebangkitan nasionalisme ini merupakan bab yang paling kurang digemari oleh pelajar. Reasonnya, topik ini terlalu panjang dan banyak fakta-fakta serta nama-nama yang ada dalam ni. Benda ini macam pelajar cikgu sendiri. Bila dia sebut perkataan revolusi keagungan, revolusi Amerika, revolusi Perancis, terus dia dah tak nak ada blok dah. Saya faham benda ini adalah sangat-sangat, orang kata apa, kalau macam saya dulu belajar waktu degree lah benda ni kan. Tapi awak dah belajar waktu dekat form 4. Kira hebatlah generasi millennium ni kan. Untuk bab 2, fokus utama kita adalah berkaitan dengan faktor-faktor kemunculan nasionalisme yang awak nampak sekarang. Okay, ini merupakan nadi kepada bab 2, kebangkitan nasionalisme. So fokus kepada faktor-faktor benda ni ha. Inilah fokus untuk bab 2. Jadi pelajar-pelajar kena ingat, kena baca berkaitan dengan konten dalam bab 2 tentang faktor nasionalisme dekat tanah Melayu. Okay, now move kepada chapter 3. Okay, untuk chapter 3, ianya berkaitan dengan konflik dunia dan juga pendudukan Jepun. Untuk bab ini pula, fokus utamanya adalah berkaitan dengan pendudukan Jepun. Banyak trial negeri keluarkan berkaitan dengan pendudukan Jepun. Ada keluarkan dalam soalan structure, ada keluarkan dalam soalan esei. Berkaitan dengan dasar apa yang Jepun buat dalam kerajaan tanah Melayu, apa sebab Jepun nak datang ke tanah Melayu dan apakah perubahan yang berlaku di dalam kerajaan tanah Melayu setelah kedatangan kerajaan Jepun. Ini fokus untuk bab 3 berkaitan dengan pendudukan Jepun dalam kerajaan tanah Melayu. Okay. Untuk bab 4 pula,
berkaitan dengan era peralihan kuasa. Bila masuk bab 4 ini, dia lebih kepada topik-topik yang berkaitan dengan Malayan Union, related dengan PTM 48. So untuk era peralihan kuasa ini sebenarnya merupakan dia ada kaitan dengan bab 3. Kalau bab 3 tu fokusnya berkaitan dengan pendudukan Jepun, bab 4 itu adalah era peralihan kuasa di antara semasa Jepun dengan selepas Jepun. Dekat tengah-tengah tu ada apa? Itu maksud era peralihan kuasa. Dan untuk era peralihan kuasa ini, tumpuannya adalah berkaitan dengan Malayan Union. Proses bagaimana Malayan Union itu terbentuk, dan yang kedua, apakah tindak balas penduduk tempatan ke atas Malayan Union. Okey pelajar, sekarang ni kita santai je. Cikgu cuba nak recall semula je supaya kita nampak bayangan apa yang telah kita belajar sebelum kita masuk kepada teknik yang lebih penting sebentar lagi. Sebab yang ni awak dah belajar, cikgu cuba nak recall semula saja apakah konten bagi setiap chapter. So untuk bab 4, tajuknya berkaitan dengan era peralihan kuasa. Kuasai berkaitan dengan pembentukan Malayan Union, dan tambahan untuk bab 4 ini adalah penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Tentang faktor penyerahan dan juga tindak balas masyarakat. Kiranya untuk bab 4 ini dia dua peralihan yang berbeza. Satu masalah berlaku dekat tanah Melayu, satu lagi masalah berlaku dalam kerajaan Sarawak. Kedua-duanya berkaitan benda yang sama, iaitu dekat tanah Melayu, pembentukan kerajaan oleh British di tanah Melayu bernama Malayan Union. Dekat kerajaan Sarawak pula nak serahkan kepada kerajaan Sarawak, kepada kerajaan British, ada tindak balas. Tindak balas dekat tanah Melayu, tindak balas dekat negeri Sarawak. Ini untuk bab 4. Bila masuk bab 5 pula, ianya berkaitan dengan pembentukan PTM 48. Untuk PTM 48 ini merupakan target yang sememangnya, kalau macam saya sendirilah, meletakkan target untuk keluar dalam soalan esei bagi soalan PTM 48 ini. Ini saya punya target yang inilah. Untuk PTM 48, you need to understand one thing. Bila Malayan Union bab 4, dia menemui kegagalan. Ramai rakyat tak puas hati, pemerintah tempatan tak puas hati. In fact, ada juga penduduk atau pegawai British yang turut tidak bersetuju dengan Malayan Union. Akhirnya, Malayan Union kita bubarkan, kita gantikan benda yang baru. Namanya adalah Persekutuan Tanah Melayu. Jadi untuk Persekutuan Tanah Melayu ini, tolong kuasai berkaitan dengan faktor penubuhan. Dan yang kedua adalah ciri-ciri yang terdapat dalam PTM itu apa. So yang ni adalah konten untuk bab 5. Untuk bab 6 pula, juga tajuk favorite pada tahun ini. Banyak trial negeri keluarkan berkaitan dengan komunis serta darurat. Soalan inilah soalan yang ramai pelajar nak jawab sebab dia punya fakta lebih pendek, tak panjang-panjang sangat huraian dan lebih mudah nak faham. Untuk darurat ini, kuasai berkaitan dengan apakah tindakan yang komunis buat sehingga menyebabkan kebangkitan penduduk. Yang kedua adalah berkaitan dengan apakah tindak balas kita untuk melawan komunis. Kiranya darurat itu adalah one part untuk kita menentang kerajaan komunis. So benda ini untuk bab 6. Okey, untuk bab 7 pula tentang usaha ke arah kemerdekaan ataupun kita gelarkan sebagai langkah-langkah untuk kita mencapai kemerdekaan. Kalau untuk bab ini, pemberatnya berada dekat mana tau? Dekat sistem ahli. Tentang siapakah yang menubuhkan sistem ahli, latar belakang sistem ahli, bagaimana sistem ahli itu boleh membentuk perpaduan. Itu konten untuk bab 7. Usaha ke arah kemerdekaan. Untuk bab 8 pula tentang pilihan raya. Pilihan raya tajuk yang sangat mudah. Sangat rugi kalau pelajar tak kuasai sebabnya ia cuma berkaitan dengan proses pilihan raya, kemudian syarat-syarat menjadi pengundi dan juga calon dalam pilihan raya. Dia tak berat topik ni, sangat mudah untuk kuasai. Sayang kalau awak ambil mudah untuk bab 8 ini. Okey, untuk bab 10, bab 9 pula tentang PTM 1948. Okey kelas, anak-anak pelajar semua. Tadi cikgu dah sebut tau berkaitan dengan PTM 48 berada dalam bab 5. Sekarang adalah PTM 1957. Saya cukup takut sekiranya pelajar tertukar sebab namanya sama. PTM 1948, PTM 1957. Awak semua wajib bezakan antara dua ini. Kalau tidak, awak akan berisiko salah fakta dalam jawapan awak. PTM 48 adalah satu bentuk perjanjian bagi menggantikan kegagalan Malayan Union. PTM 1957 adalah satu bentuk perjanjian mencapai kemerdekaan. So careful tengok tahun betul-betul sebab dia benda yang sama.
So benda tu kena beringat benda ni. Untuk bab ini, fokusnya tentang Suruhanjaya Kemerdekaan ataupun Suruhanjaya RI, dan yang kedua adalah kandungan yang terdapat dalam perjanjian PTM 1957. Dua item untuk bab ini. Manakala untuk bab yang terakhir adalah Pemasyuran Kemerdekaan. Ini topik favorite. Pelajar pun sangat suka topik ini. Semua fakta sangat mudah nak ingat. Tak perlukan banyak bentuk huraian yang panjang-panjang. Soalan ini MRSM keluarkan dan juga ada a few negeri juga keluarkan Pemasyuran Kemerdekaan dalam soalan AC. Jadi sangat rugi kepala awak semua tak fokus topik ini. Dia topik pilihan raya, topik komunis, topik kemerdekaan adalah topik yang sangat ringan. Dia tak susah, tak complicated compare dengan bab-bab yang lain. Jadi kuasai konten bab-bab yang mudah untuk kita skor. Bagi bab 10, tajuknya Pemasyuran Kemerdekaan, fokus tentang langkah-langkah yang kita perlu ambil untuk bergerak ke arah kemerdekaan. Jawatan kuasa fizikal, jawatan kuasa sambutan, apa yang kita buat tu, yang buat bendera, jata negara, bunga kebangsaan, cetak bendera, kursus protokol. Jawapan pendek-pendek, tak perlu nak pening-pening sangat untuk bab 10. Ini untuk tingkatan 4. Bila kita bergerak kepada bab tingkatan 5, dia lebih mencabar. Ianya berkaitan dengan sejarah Malaysia. Bagaimana Malaysia itu ditakbir, bagaimana kita membentuk pentadbiran yang mantap. Itu adalah kandungan dalam bab tingkatan 5. Bab 1, bab 2, bab 3 adalah sebab 1, bab 2, bab 3, bab 4 adalah satu kelompok yang sama. Satu tajuk besar yang sama, iaitu tentang kedaulatan. Kena faham tak dia punya cerita dia. Kalau bab 1 ianya berkaitan dengan kedaulatan negara, kita belajar tentang ciri-ciri kedaulatan. Apa yang perlu ada bagi sesebuah negara untuk dianggap sebagai sebuah negara yang berdaulat? Apa yang perlu ada? Untuk bab 2, bab 3, bab 4 sebenarnya adalah meneruskan penerangan daripada bab 1. Kalau bab 1 kata untuk digelar sebagai sebuah kerajaan itu kerajaan yang berdaulat, dia kena ada sistem pemerintahan. Masuk bab 2, kita belajar berkaitan dengan kita kena ada pemerintahan, kita kena ada undang-undang. Masuk bab 2 tentang undang-undang kerajaan. Kiranya bab 2 ni dia meneruskan apa yang ada dalam bab 1. Bab 3 meneruskan ciri yang kedua. Bab 4 meneruskan ciri yang ketiga. So untuk bab 1 ini, fokuskan tentang peranan ataupun jenis kedaulatan yang terdapat dalam bab 1 ni. Maksud kedaulatan, kedaulatan moden tu apa, kedaulatan tradisional tu apa. Dan yang kedua tentang apakah langkah-langkah untuk kita pertahankan kedaulatan negara kita. Masuk bab 2 tentang perlembagaan persekutuan, iaitu undang-undang negara kita lah, tentang ciri-ciri negara, undang-undang yang terdapat dalam negara kita. Kemudian kita belajar bab 4 pula tentang sistem persekutuan, tentang sistem bagaimana kita mentadbir negara kita. Kita wujudkan bidang kuasa kerajaan negeri, wujudkan bidang kuasa kerajaan persekutuan. Kemudian kita ada juga berkaitan dengan PBT, pihak berkuasa tempatan. Okay, ini adalah senarai persekutuan. Bila bab 5, ianya berkaitan dengan pembentukan Malaysia, tentang siapakah yang mencadangkan pembentukan Malaysia, langkah-langkah pembentukan Malaysia, reaksi penduduk sekitar kita, negara-negara sekitar kita untuk memberi idea, sokong ataupun tidak tentang pembentukan Malaysia. Dan akhir sekali, fokuskan tentang kandungan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun kita gelar sebagai MA 1963, Malaysian Act 1963. Untuk bab 6 pula adalah cabaran selepas pembentukan Malaysia. Masalah yang berlaku selepas pembentukan Malaysia tu apa? Adalah a few, pemisahan Singapura, ancaman komunis masih lagi berlaku, isu pembangunan ekonomi yang tak stabil. So ini adalah cabaran dan juga langkah yang kita ambil. Yang ini sangat susah kita nak target sebab dia ada banyak sangat masalah. Okay. Untuk bab 7 pula tentang membina kesejahteraan. Dia careful eh. Bab 7 dengan bab 8 ini dia nampak macam sama, membina-membina. Bab 7 membina kesejahteraan, bab 8 membina kemakmuran. Kalau untuk bab 7 tentang membina kesejahteraan, fokusnya adalah berkaitan dengan kita nak bentuk community society, nak jaga masyarakat supaya bersatu padu. Sebab tu dasar dia seperti dasar pendidikan kebangsaan, tentang bahasa Melayu, dasar kebudayaan kebangsaan, pasal sukan, pasal rukun negara. Semua itu adalah langkah-langkah kita untuk membina masyarakat yang sejahtera. Bila masuk bab 8, tentang kemakmuran, tentang ekonomi.
apa dasar yang kita buat untuk majukan ekonomi negara. Dan ada dua dasar. Satu, dasar ekonomi baru, dan yang kedua adalah dasar pembangunan nasional. Dua benda itu. Dan topik yang kesembilan tentang dasar luar Malaysia. Dasar luar Malaysia ini fokus tentang faktor dan juga peranan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Contoh macam PBB, macam OIC, macam Negara 6, ASEAN, tentang tindakan kita lah dalam pertubuhan-pertubuhan tersebut. Dan juga topik yang terakhir untuk tingkatan 5 adalah tentang kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Ada banyak masalah yang berlaku dekat dunia pada hari ini, dan apakah respon Malaysia ke atas isu-isu yang berlaku dalam peringkat antarabangsa. Okey kelas, ini semua adalah kita nak remind semula. Kita nak recall semula apakah tajuk-tajuk yang telah kita belajar daripada bab 1 sampai bab 10 tingkatan 5. Jadi sebelum cikgu mula masuk fokus pada hari ini tentang teknik, tentang forensik, nak cari gali apakah kaedah-kaedah yang kita boleh guna pakai, cikgu harap dapatlah awak telah recall semula, ingat balik tentang konten-konten bagi setiap bab. Kalau cikgu nak mengajar tak cukup 2 jam perjumpaan kita petang ni, kena ajar setiap bab. Maksud cikgu laju je. Okay? So sebelum cikgu move kepada fokus pada hari ini, ada soalan apa-apa tak semua pelajar? Pelajar boleh respon dekat chatting pun tak apa. Cikgu nak tanya soalan cikgu? Silakan. Saya nak tanya, bab 10 tu kecemerlangan Malaysia di persada dunia tu, dia tentang pasal isu Palestin ke apa? Dia banyak isu, dia ada banyak isu. Dia ada isu berkaitan dengan dadah, isu berkaitan dengan alam sekitar. Dia macam dalam rangkuman untuk bab 10 tu, dia menempatkan banyak-banyak isu yang ada dekat peringkat antarabangsa dan fikirkan apakah solusi yang Malaysia cadangkan untuk mengatasi masalah tersebut. Dia ada banyak isu lah, bukan fokus kepada Palestin semata-mata. Boleh? Tadi ada tanya boleh screenshot tak? Nanti saya akan forward saya punya slide ni. Nanti saya bagi daripada ceramah nanti. Tapi nak screenshot pun boleh juga. Okay, ada soalan lain sebelum saya move kepada yang top priority kita pada petang ni? Okay, tak ada. Okay, terima kasih sebab respon. Okay, baiklah. Jom kita tengok apakah fokus utama untuk petang ini. Okay, kenapa saya berikan tajuk kepada guru awak pasal perkataan forensik? Kita sudah maklum tau, forensik itu adalah satu perkataan yang melibatkan perubatan, medical kan. Terutama dekat hospital. Forensik tu maksudnya kita perlu untuk mencari gali apakah masalah yang ada. Okay, dan kita cuba fikirkan apakah solusi terbaik yang kita boleh guna untuk selesaikan masalah tersebut. Okay, so untuk hari ini fokus saya 3 benda. Satu, soalan objektif. Yang kedua adalah soalan struktur dan esei. Dan yang terakhir adalah soalan kebat. Yang mana bila sebut kebat tu pelajar dia geleng kepala kan, tak minat soalan kebat ni kan. Saya cuba rungkaikan kepada awak sebentar lagi. Jom tengok sama-sama. Format macam biasa, saya rasa semua orang dah sedia maklum. Kita ada 2 kertas, paper 1 dan juga paper 2. Paper 1, kita ada objektif aneka pilihan, ada 40 soalan. Wajib hitamkan semua soalan, jangan tinggalkan walaupun satu soalan. Okay? Kalau tak tahu pun, tetap wajib kena hitamkan sekurang-kurangnya. Moga-moga bernasib baik, betul jawapan yang awak tembak tu. Ada calon yang memang dia jawab tak habis. 39/40, dia terlupa satu. Jangan buat macam tu. Untuk kertas 2, 2 jam 30 minit, ada 2 pecahan bahagian. Bahagian A, soalan structure, 4 soalan. Bahagian B, ada 5 soalan esei, kena jawab 3 soalan. Ini format dia. Saya rasa semua orang dah kena sedia maklum sebab 40 hari sahaja lagi nak exam. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, tentang pecahan silibus. Yang ini pelajar-pelajar wajib sedia maklum. Okay, untuk pecahan silibus, kita bermula dengan tajuk nombor 9. Iaitu tajuk 9, bab 1 dan juga bab 2. Tajuk 10 daripada bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, tingkatan 4. Tajuk 11 pula daripada bab 7, bab 8, bab 9, bab 10. Maksud dia, silibus tingkatan 4, kita ada 3 tajuk yang besar. Daripada 3 tajuk, dia pecah kepada 10 bab. Itu yang pertama. Untuk tingkatan 5 pula, bermula dengan tajuk yang 12. Dia sambung daripada form 4 lah.
dia ada empat bab. Bab satu, bab dua, bab tiga, bab empat. Manakala untuk tajuk yang ke-13 adalah bab lima dan juga bab enam. Tajuk yang ke-14, bab tujuh, bab lapan. Tajuk yang ke-15, bab sembilan dan juga bab sepuluh. Cikgu maklumkan kepada awak sebentar tadi, kita untuk bahagian soalan paper tu, kita ada empat soalan struktur dan juga lima soalan esei. Bila kita campur soalan struktur dan juga esei tu, dia totalnya adalah 9 soalan. Bila 9 soalan, cuba kita tengok bilangan tajuk yang ada dalam silibus awak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 tajuk semuanya. Okay. Soalan ada 2. Ada 9 soalan apa? Ada 9 soalan. Kita ada 7 tajuk yang besar. Makna kata pada hari ini, ketujuh-tujuh tajuk ini akan keluar soalan sama ada dalam soalan struktur ataupun soalan esei. Sebab tu saya kata sukar untuk kita buat penilaian bab mana yang keluar sebab awak adalah best pioneer. Tapi apa yang saya tekankan kepada pelajar-pelajar saya adalah fokuskan tajuk yang kecil. Bila sebut tajuk yang kecil maksudnya tajuk 9, tajuk 13, tajuk 14, tajuk 15. Sebab setiap tajuk tu cuma ada dua soalan, dua bab sahaja. Maksud dua bab ini, kalau tak keluar dalam bab 5, akan keluar antara bab 6. Dua bab. Tapi kan, kalau tengok kepada tajuk yang ke-10, 11, 12, mereka ada empat bab. Bila ada empat bab, kita nak target bab mana nak keluar. Sangat susah nak target. Mungkin bab satu, mungkin bab dua, bab tiga, bab empat. Bukan makna kata saya kata jangan belajar. Saya kata tekankan untuk tajuk 9, tajuk 13, tajuk 14, tajuk 15. Macam, I will make sure all my student, dia kena faham betul-betul bab tajuk 9, 13, 14, 15. Yes, Nur Sarah ada kat tangan. Is there anything, Nur Sarah? Tekan kot tu. Sarah ada ke? Ada soalan tanya Sarah? Mungkin nak tanya apa-apa? Tertekan cikgu. Oh tertekan, okay. Tertekan maksudnya awak sedang aktif, awak tak tidur maksud dia. Okay, okay? Ha, jadi semua pelajar kena sedia maklum. Kita kena, nak belajar ni kelas, kita kena ada teknik, kita kena ada method yang tersendiri. Bila kita buka buku kan, contohlah pegang buku kan, buka page pertama banyaknya, tak tahu nak belajar yang mana satu ni. Setiap kali pelajar jumpa saya, cikgu nak belajar topik apa ni? Tak tahu. Pegang topik ni tak kena, pegang topik ni tak kena. Saya kata mudah je. Berikan prioriti awak topik tajuk yang kecil, yang jumlah babnya sedikit. Nanti baru kita move kepada tajuk yang besar. Kuasai semaksimum konten untuk bab 9, tajuk 9, 13, 14 dan juga 15. Ini pecahan silibus tentang teknik kita nak fokus bab mana. Sebab setiap tajuk akan keluar sekurang-kurangnya satu soalan sama ada dalam soalan struktur ataupun soalan esei. Oleh sebab kita ada 7 bab, 9 soalan, makna kata akan ada 2 tajuk akan keluar 2 soalan. Mungkin dia boleh keluar daripada soalan struktur satu soalan, soalan esei satu soalan. Makna kata bab tajuk 10, tajuk 11, tajuk 12, dia boleh keluar 2 soalan daripada mana-mana bab. Okay, ini pecahan silibus. Jadi pesan cikgu, kalau untuk tajuk 5, 9, tajuk 13, tajuk 14, tajuk 15, fokuslah betul-betul baca berkali-kali sampai awak kuasai konten tersebut. Ini pecahan silibus. Seterusnya, bagaimana nak skor A+? Saya tak nak kita letakkan, alah kita target dapat lulus pun tak apa. Jangan. Kita kena aim yang paling terbaik. Kita aim lah kita nak panah bulan. Sekurang-kurangnya tak terkena bulan, terkena bintang. Kalau kita terus panah kepada tanah, terus kena rumput, takkan kena benda lain dah. Ha, jadi target itu nak dapat apa, awak yang kena decide. Dan kita decide untuk letakkan A plus kat depan itu. Okay, untuk pengiraan markah pula, kita ada paper 1. Okay, paper 1 ada 40 soalan objektif. Untuk paper 2, total markahnya adalah, okay, kita ada 68, kita ada 40. Campur dengan 60 untuk soalan esei. So total semua adalah 140 markah. So awak kena skor berapa per 140 untuk dapatkan apa yang awak inginkan. Kalau macam awak sekadar target untuk lulus sahaja, awak kena skor minimum, contoh untuk dapatkan E lah, kena dapat 56 sehingga 63. Range itu per 140.
Okay. Kalau sesiapa yang nak target nak dapatkan A+, dia kena skor berapa? 127 dan ke atas. 127 itu adalah berkaitan dengan, oh kita, oh, sorry siapa yang tegur itu, ha, betul. 80 ke 89 ini adalah A, bukan A-. Okay, typo. Okay, jadi kita letakkan target berapa yang kita nak dalam exam kita. Kalau kita target nak dapatkan A-, kena skor di antara 99 sehingga 111 per 140. So you decide awak nak skor yang mana. Sebab tu saya letak, jangan sebut tak mampu ni K, you haven't try yet. Belum hadapi exam lagi. Jangan mengalah sebelum berperang Niki. Okay. So, benda ni tentang teknik, tentang konten. Belajar betul-betul insyaAllah boleh dapat Niki. Okay, ini adalah bagaimana nak skor. Yes, betul tu. Kena semangat. Kena semangat. Selagi mana belum habis, pengawas kata masa menjawab dah tamat. Selagi tu, kita boleh berusaha. Yang penting jangan give up dulu. Okay. Bila mindset kita dah ada kat depan, susah. Ha, akan susahlah benda tu. Kita jangan buat macam tu. InsyaAllah boleh tu. Okay, percaya pada diri awak. Okay, target biar tinggi. Okay, dapat berapa tu nombor dua. Yang penting target setting kita tu. Okay, seterusnya. Bagaimana nak menjawab soalan objektif? Pertama, please don't ever try. Okay, jangan sesekali tembak soalan tanpa membaca. Okay, terus dapat je kertas objektif, hitamkan. So, A 10, B 10, C 10. Jangan ambil jalan mudah begitu. Okay, jangan buat macam tu. Masa menjawab, okay, pertama untuk paper objektif, what do you need untuk score paper objektif? Dah tentulah kita perlukan buku teks tingkatan 4, tingkatan 5. Kita wajib perlu benda ni. Soalan objektif memang dia akan ambil sebiji-sebiji daripada buku teks. Fahamkan betul-betul. Yang kedua, kita perlukan koleksi soalan. Kalau sebelum-sebelum ini kita dah pernah ada SPM, kita boleh guna soalan-soalan pasir untuk buat. Tapi awak adalah first batch, pioneer untuk apa silibus baru ni, memang tak ada lagi lah soalan pasir. Tapi kita ada soalan trial negeri, kita ada banyak modul-modul objektif. Kunci kepada objektif adalah pengulangan soalan berkali-kali. Okay, pengulangan berkali-kali. Awak tahu tak, saya nak kongsikan apa yang saya buat tahun lepas. Eh? Sebelum semua pelajar saya menduduki SPM kertas objektif, saya akan pastikan semua pelajar saya menjawab 2,500 soalan objektif. Wajib habis sebelum exam mula. Jadi bila saya buat sampai 2,500 itu, pelajar saya menjadi terlebih yakin. Sampaikan masuk minit yang kelima, I receive a call daripada pengawas exam. Cikgu, student cikgu nak keluar dewan exam dah. Saya terkejut, kenapa nak keluar? Baru sampai 5 minit dia nak keluar dewan. Rupanya pelajar tu dah siap. Tak sampai 5 minit dia dah siap 40 soalan. Dan saya dah takut dah, betul ke buat ni kan dia main tembak aja ni, hentam saja ni. Rupa-rupanya bukan seorang, ramai. Dan saya kata jangan keluarkan dulu. Tunggu sekurang-kurangnya 15 minit baru lepaskan. Sebab budak nak study untuk paper 2 pula. Selepas 15 minit, saya pergi dekat dewan tu, boleh kata 3/4 pelajar saya keluar awal dewan. Dan yang berakhir, yang paling berjuang sampai minit akhir cuma 12 orang sahaja. So makna kata kat sini apa? Memang bila kita mengulang berkali-kali, kita akan jumpa pattern soalan yang hampir sama. Sebab fakta sejarah tidak akan berubah. Dia akan bila keep repeat the same thing, awak akan ingat benda tu. And please, kalau rasa macam kita tak cukup masa untuk buat paper 1 ini, we don't have enough time untuk buat benda tu. Dengan subjek lain yang banyak lagi, jangan kita rasa gagabra sangat, habislah aku macam ni. Don't ever rasa macam tu. Apa yang kita boleh buat adalah, kalau rasa suka dan tak cukup masa untuk menjawab setiap soalan objektif, kita ambil koleksi-koleksi ataupun mana-mana modul objektif, dapatkan terus, bulatkan terus jawapan dia. Kerja awak, baca soalan, baca jawapan. Baca soalan, baca jawapan. You keep repeat, ulang berkali-kali. Benda tu memang akan dapat. Sebab untuk paper 1, it's not about pandai tak pandai. It's all about action. Tindakan. If you keep repeat watching movie yang sama every day, definitely awak akan boleh ingat setiap scene dia sebab awak tengok berkali-kali. Sama juga untuk belajar ni. If you keep repeat the same thing berkali-kali, impossible kalau awak boleh lupa apa yang awak dah buat. Itu untuk objektif. Kita tidak ada pilihan lain. Sebab dia melibatkan konten. Konten ini cikgu mengajar dekat kelas. Selebihnya awak kena memorize benda tu. Bila awak tak baca,
cikgu bagi 2,000 soalan pun, 20,000 soalan pun tidak akan beri kesan kepada awak. Sebab it's all about action. Awak yang ambil exam. So untuk paper 1, tidak ada jalan pintas. Memang kena baca soalan, baca jawapan. So kat sini akan ada dua situasi. Situasi yang pertama, akan ada pelajar yang akan ambil set, dia akan jawab soalan, dia akan semak. Itu adalah a very good student. Tapi kalau kita sedar kita ada limitasi, kita tak suka nak buka buku, kita malas membaca, nak buat latihan pun malas, tambah sikit action awak tu dengan cara ambil koleksi soalan, bulatkan jawapan, kemudian awak baca soalan, baca jawapan. Ulanglah berkali-kali. InsyaAllah benda tu akan beri kesan kepada awak. Percayalah cakap saya. Sebab dah tengok pattern berkali-kali dah. Cikgu awak pun akan cakap benda yang sama je. Macam sekarang masa untuk drill soalan. Cikgu awak akan bagi set banyak gila set akan bagi kat awak. Sebab apa? Nak suruh awak ulang berkali-kali. Dan tindakan awak sekarang adalah you make sure awak kena memorize, kena baca benda tu. InsyaAllah benda tu akan dapat. Okay. Kemudian, bentuk soalan objektif. Kita ada dua jenis. Satu aneka pilihan, satu aneka pelengkap. Kalau untuk aneka pilihan, macam biasalah, akan ada soalan, akan ada pilihan A, B, C dan D. Ini normal yang biasa kita jumpa. Kalau untuk aneka pelengkap pula, dia ada satu roman, ada dua roman, tiga roman, empat roman. Selalunya untuk soalan ini, dia cuma di antara dua hingga empat soalan sahajalah. Selebihnya adalah berbentuk soalan aneka pilihan begini. Ini adalah dua bentuk yang ada untuk paper objektif. Dia tak ada bentuk lain dah. Memang inilah bentuk yang akan keluar. Okay, kemudian. Tips untuk menjawab objektif. Pertama, fokus kepada kata kunci. Memang tak ada baca soalan, highlightkan, contengkan soalan tersebut. Okay, yang kedua, penyingkiran pilihan jawapan. Batalkan jawapan yang confirm salah. Yang ketiga, keseimbangan pilihan jawapan. Dan yang keempat, tiada pilihan tiga kali berturut-turut. Ini tips dia. Saya terangkan sekejap lagi. Okay, so kita punya aim. Inilah aim kita ni. Ni aim kita ni. Ni aim kita ni. Kita nak skor 40/40. Kita nak skor A macam tu. Tak dapat 40, dapat 39. Tak dapat 39, dapat 38. Itu target kita. Macam saya pula, saya macam letakkan syarat kepada pelajar saya. Ni, kita tahu tak semua content, tak semua every page itu kita akan kuasai content dia. Jadi saya berikan kepada pelajar saya 5 talian hayat. Maksud dia, pelajar saya hanya boleh salah dan confirm salah 5 soalan sahaja. So meaning that semua orang wajib skor paling kurang 35/40. Sebab saya perlu letakkan target saya untuk student saya adalah 40 apa, dapat A+. Nak dapat A+ memang kena skor paper 1 tinggi. Dapat lebih 35 lagi bagus. Okay, itu tengok target untuk paper 1. Okay, jom kita tengok kat sini. Cuba awak tengok. Okay, ini merupakan tahun-tahun yang lepas. Daripada 2012 sampai 2018. Cuba tengok pilihan jawapan dia. A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Okay, total semua 40 soalan. So jumlah bilangan A tu berapa? Dan selalunya dia tak jauh sangat beza. Tiba-tiba awak buat, A awak dapat 5, B dapat 15, D dapat 10, D dapat 10. Something wrong somewhere. Sebab jarang-jarang berlaku. Yang paling beza sangat pun, alamak sorry, tersilap ni. Ini 12 ni. Okay. Ini saya lupa lah pula. Ini tersilap. Maaf typo kat sini. Okay. Macam tahun 2015. Okay. Semua sama. 10, 10, 10, 10. Okay. 2017. 11, 9, 11, 9. Dia punya ratio-nya macam tu. So bila dah habis awak buat paper 1, tolong kira semula. Jangan terlalu gelojoh nak hantar, nak siap, nak keluar awal. Kira semula, tengok perbandingan dia. Kalau jauh sangat beza, hati-hati. Kena buat double check. Yang kedua, bentuk dia macam ni. Okay. Maksimum yang boleh sama ikut urutan A, B dan C tu 3 kali je. Bayangkan tiba-tiba masuk soalan yang keempat, awak hitamkan A juga. Maksudnya dekat sini, dekat tengah ini akan ada soalan yang awak kena double check semula. Sebab tak pernah berlaku lagi A tu berderet 4 kali. Tak pernah. 3 kali berturut-turut, pernah. 4 kali, tak pernah. Jadi buat semakan sebaik saja kita habis menjawab soalan objektif. Ini kita punya fokus untuk buat penilaian akhir. Okay, jom kita tengok contoh soalan dia. Soalan-soalan yang saya tunjukkan kepada awak ini, semua saya dapat daripada soalan percubaan negeri. Okay, contoh soalan yang pertama. Apakah langkah yang diambil oleh pemimpin tempatan dalam menangani kesan kemerdekaan peringkat antarabangsa? Pelajar-pelajar boleh sama-sama tulis jawapan. Tengok sama-sama siapa yang betul kat sini. Okay, pertama saya katakan awak tadi adalah kita kena highlightkan perkataan-perkataan kata kunci dalam soalan.
Kat sini kata kunci dia apa? Kita ada antarabangsa, kita ada langkah. Okay, itu adalah keyword dia. Bila sebut antarabangsa, dia mesti melibatkan hubungan kita dengan negara luar. International. Okay. Terus padam apa yang salah, apa yang tak ada kena-mengena dengan antarabangsa. Yang tak ada kena-mengena antarabangsa, penguatkuasaan keselamatan. Itu dalam negara kita. Kemudian pemulihan keuangan untuk rakyat. Okay, tak ada kena-mengena dengan kita. So yang tinggal sekarang adalah antara B dan juga D. Sebab nilai ekspor sini adalah hubungan. Yang related dengan isu kemerdekaan tentang hubungan kita. So kita dah dapat kat situ, chances nak betul itu dah tinggi dah. Iaitu kita akan pilih jawapan yang tepat kat sini adalah dadu. Okay, so nampaknya okay, Amar Rosidi jawab D, Dinisha dapat D, Mio dapat D, okay, Elnis Natalia dapat D, okay, Ani Sofia dapat D. Okay, good. Okay, that the answer adalah dadu jawapan dia. So macam saya kata, dapat soalan, jangan kita malas, kita segan nak cancel lah, nak pergi kertas putih tu cantik lah, tak perlu, no need to do that. Okay, masa ada, conteng saja, tak ada masalah, sebab kertas tu hak milik awak dah. Okay, untuk soalan yang kedua, maklumat berikut berkaitan dengan pindaan perlembagaan pada tahun 1965. Bila sebut pindaan perlembagaan, terus ingat isunya berkaitan dengan isu perlembagaan negara kita. Okay, Tunku Abdul Rahman membawa usul untuk diluluskan di parlimen negara kita. Untuk pindaan yang awak belajar cuma ada dua sahaja pindaan. Pertama adalah pada tahun 1963, yang kedua 1965. 63 penggabungan Sabah Sarawak, untuk 65 adalah keluarkan Singapura daripada kerajaan Malaysia. So kat sini cuba related dengan pindaan. Okay, pembentukan Malaysia 1963. Bukan 1965. Soalan tanya 1965. So C dah salah. Pengukuhan institusi beraja tidak dibahaskan dalam parlimen. Okay, salah. So yang tinggal sekarang adalah darurat dan juga Singapura. So yang paling tepat, yang related adalah, jawapannya adalah pemisahan Singapura. Okay, benda macam ni lah. Okay, thank you semua yang respon. Okay, Abdul Aziz Atta B, kemudian Alia Natasha pun dapat B. Okay, thank you sebab respon eh. Okay, Zaim Imran pun jawab B. Okay, good. Okay, soalan seterusnya. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan. Keyword untuk persekutuan itu, saya pesan kat saudara saya, adalah gabung. Ingat keywordnya gabung. Itu adalah konsep persekutuan. So kalau yang melibatkan penggabungan dekat sini, kita dah nampak dah. Kalau pilih demokrasi ni sesuai berkaitan dengan pilihan raya. Kes isu beraja tak ada kena mengena dengan persekutuan pula. So the answer adalah menggabungkan beberapa buah negeri. Sebab itu yang paling dekat dengan istilah gabung tu, konsep penggabungan tu. Okay, so thank you Nikki, siapa lagi? Maizatul, Mio, Irina, Juliana, Nikki, Elnis, okay, Nurdayana, Nurul Iza, Patricia, Mimi, Lukmanul Hakim. Okay, good, thank you so much. Okay, so the answer is D. Okay, good. Okay, kemudian ini contoh soalan aneka ni, aneka pilihan. Apa soalan yang satu Roman dua Roman ni? Soalan tersebut kat sini, implikasi peristiwa berikut terhadap negara kita pada ketika itu. Dia tanya berkaitan dengan darurat. Apakah implikasi? Implikasi ni dia rujuk kepada kesan. Apa yang berlaku kesan selepas berlakunya peristiwa darurat. So bila darurat, kita ingat pula ianya berkaitan dengan komunis. Okay, apa yang berkaitan dengan komunis? Kemerdekaan sukar dicapai, tak related dengan komunis. Okay, kemudian nak potong mana lagi? Okay, syarat kerakyatan diperketatkan, perkembangan ekonomi, hubungan antara kaum renggang. Tentang syarat kerakyatan ini, dia lebih sesuai jawapan berkaitan dengan Malayan Union. Okay, Malayan Union berkaitan dengan PTM 48. Okay, empat jawapannya salah. So the answer is satu dan dua, iaitu ekonomi terjejas, hubungan antara kaum juga renggang sebab pemisahan disebabkan oleh adanya kampung baru. Okay, thank you yang respon. Okay, semua betul kat situ. Okay, so ini untuk soalan objektif. Jadi saya nak repak untuk objektif ini kelas. Untuk objektif, dia punya konsep dia tak ada istilah berkaitan dengan teknik-teknik khusus, tak ada. Dia memang tak ada teknik khusus. Melainkan kerja awak adalah perlu untuk baca soalan, baca jawapan. Buat macam tu lah. Dapatkan jumlah soalan semaksimum yang mungkin. Awak sekadar awak jawab 10 soalan, 100 soalan, bagi saya awak takkan dapat untuk skor. Takkan dapat. Sebab awak takkan nampak overall punya cerita daripada buku teks punya content. Untuk objektif lah, paling kurang pun lah. Letakkan target paling kurang pun dapatlah 800 ke 1000 soalan. Ok,
Okay, baca soalan, baca jawapan. Buatlah macam tu. Tambah-tambah sekarang oleh sebabkan oleh PDPR, semua dekat tangan, dah ada smartphone. Semua hujung jari je. Semua koleksi-koleksi soalan kita boleh dapat. Macam-macam link ada. Dalam YouTube semua ada tentang untuk menjawab paper 1 ini. Nak dengan tak nak je. Macam saya kata kat awal tadi, it's all about action. Ada tindakan, akan ada sesuatu kat ujung dia. Bila tak ada action, tak akan ada apa-apa. Dia tak akan bergerak apa-apa benda tu. Okay, so untuk paper 1 ada soalan nak tanya tak? Sebelum saya move kepada benda ini nanti-nanti, soalan struktur dan essay. Ada soalan nak tanya pasal paper 1? Okay, tak ada. Paper 1 ni tak ada berat sangat kan? Okay, thank you. Okay, thank you semua. Okay, faham. Okay, thank you semua. Okay, thank you. Okay, sekarang jom tengok soalan struktur. Okay, sebelum, okay, jap. Siapa tu yang tanya? Boleh conteng? Boleh conteng. Tak ada masalah. Tak ada masalah. There's nothing wrong nak conteng. Okay, kelas. Boleh tak saya nak tengok awak type message kat saya? Untuk soalan struktur, kita ada 4 soalan. Satu soalan 10 markah. Okay, 10 markah. So, total semua adalah 40 markah. Boleh tak awak semua tulis kat saya markah yang awak dapat per 40 masa trial hari tu? Cuba awak kongsikan dengan saya. Ai, tiba-tiba tak ada pula eh. Tak ingat. 32. Okey, Anik 32, 32, 25. Apa tu Yahoo tu Anik tu? 34, 16, 29. Janganlah dia buat fail cikgu. Jangan. Berapa markah awak dapat dulu? Okey, 38, 25, 21, 35, 18, 28. Okey. Sarah jangan menangis dulu Sarah. Jangan menangis dulu. Okey, Juwita. Okey, Aziz 23, 25, 20. Okey. Maksudnya awak semua tidak menghantar jawapan kosong. Kita menghantar kertas kosong. Ada jawapan yang awak berikan kepada ni. Okey, soalan saya yang kedua. Soalan saya yang kedua. Ready soalan saya yang kedua? Antara soalan fakta dengan soalan kebat, yang mana lebih susah? Okey, soalan fakta. Okey, antara kebat dengan fakta yang lebih susah? Fakta, fakta, fakta. Okey, fakta. Okey. Oh, maksud dia semua ni memang power kebat lah maksud dia ni. Hebat ni pelajar-pelajar Tronoh ni. Okey, cuma lik dekat fakta. Okey, okey, ada a few lah. Ada kata pasal kebat. Okey, terima kasih respon kat saya. Okey, terima kasih ya respon. Okey, jom kita tengok. Macam mana saya boleh bantu awak untuk soalan struktur dan juga essay ni. Okey, sama-sama eh. Okey, untuk soalan structure. Okey, soalan structure, kita ada 4 soalan, kita ada 2 soalan di dekat sini. Okey, ini adalah notis penting pertama dulu. Ada 4 soalan struktur, 2 soalan daripada tingkatan 4, 2 soalan daripada tingkatan 5. Susah. Okey, sabar. Okey, tak apa, cikgu tolong, yang mana boleh cikgu tolong. Okey. Kemudian 2 soalan daripada form 5. Okey, pertama seterusnya kita kena wajib jawab semua soalan. Pelajar diingatkan agar menjawab berdasarkan peruntukan markah. Dan yang terakhir adalah gunakan ayat yang lengkap, padat, mudah difahami. Okay, ayat yang tak terlalu complicated. Kita nak jawapan yang direct, tak perlu nak buat ayat bunga-bunga bahasa. Ada pembuka, dia penutup, dia tak perlu untuk soalan struktur. Okay, so seterusnya, ini contoh soalan. Okay, nyatakan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, 3 markah. Cikgu selalu tekankan kepada pelajar-pelajar saya. Okey, pertama bila dapat sahaja kertas soalan bagi soalan struktur, step pertama tolong highlightkan markah yang diperuntukkan. Okey, kat sini dia kata 3 markah, bulatkan 3 markah. Bila 3 markah, wajib kena ada 3 jawapan. Wajib, tidak ada pilihan. Okey, yang kedua, tengok kepada rupa bentuk soalan. Bila sebut rupa bentuk soalan itu, rupa bentuk jawapan. Cuba tengok. Jawapan dia sediakan 1 roman, 2 roman, 3 roman. Bila ada sahaja perkataan-perkataan 1 roman, 2 roman, 3 roman ini, maksud dia jangan kita berikan jawapan yang panjang lebar. Akan merugikan masa awak. Bila jumpa method yang ruang jawapan bentuk macam ni, kerja awak adalah terus masukkan jawapan tanpa sebarang huraian. Jangan pandai-pandai nak tambah. Contoh macam ciri negara bangsa Kesultanan Melaka adalah lambang kebesaran. Lambang kebesaran merujuk kepada apa? No need to do that. Tulis sahaja apakah ciri-ciri tersebut. Okay, contoh kat sinilah. Okay, jawapannya kerajaan, rakyat dan juga kedaulatan. Awak akan dapat 3 markah kat sini. Ini adalah method yang pertama.
cara yang pertama, bentuk soalan yang pertama. Bila kita jumpa soalan macam ni, okey. Cuba buat tengok eh. Cuba tengok ah, sini. Tengok ah. Ini jawapan yang common yang selalu pelajar-pelajar jawab. Okey, selalunya macam ni lah. Pelajar-pelajar kita akan jawab. Okey, dia akan bagilah kerajaan, rakyat, kedaulatan. Dia akan bagi macam tu. Pelajar-pelajar saya pula, oleh sebab mereka ni semua ada masalah dekat soalan kebat. Ayat mereka pendek, saya sering galakkan pelajar saya untuk guna metod yang ini. Iaitu buat sedikit ayat dalam ruang jawapan. Maksud dia macam ni. Nyatakan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka 3 markah. So, saya mulakan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ialah kerajaan. Kalau fikir jawapan dekat sini, kerajaan satu markah kat sini. Cara tadi pun tak ada masalah. Cuma bila pelajar-pelajar saya, saya perasankan bila metod yang saya pakai, metod yang ini, kelebihan yang ada pelajar-pelajar saya adalah dia mudah dan jadi terbiasa untuk menulis jawapan dengan ayat yang panjang. Dan benda teknik ini sangat-sangat membantu kalau soalan esei, terutamanya soalan kebat. Sebab pelajar-pelajar kita ni bagi jawapan pendek sangat, sampai kena bagi markah pun tak boleh. Itu situasi yang berlaku waktu saya marking tahun lepas. Okay. Lepas itu untuk poin yang kedua, kita tambahkanlah penanda wacana. Selain itu ialah rakyat. Kat sini satu lagi markah. Seterusnya penanda wacana ialah kedaulatan. Tambah lagi satu markah. Juga dapat 3 markah dekat sini. Okay. Okay. Cuma pesan saya. Kalau macam kita dah tulis 3 jawapan, kemudian kita rasa jawapan yang ketiga tu kita was-was. Betul ke tidak kedaulatan ini? Kita nak tambah jawapan. Jangan sesekali kita pergi buat slash. Maksud dia macam ni. Kedaulatan slash kat sini undang-undang. Ha, contoh macam tu kita buat. Okay. Ini kita slash. Bila kita slash, yang 3 ni jadi salah. So kalau kita rasa kita nak tambah jawapan yang seterusnya, kita numberkan dekat bahagian bawah, tambah lagi 1 kat sini. Kita masukkan undang-undang. Okay. Kita masukkan undang-undang kat sini. Itu cara yang betul. Okay. Okay, tak boleh letak dan, elakkan. Sebab tu saya kata, kalau soalan itu 3 markah, kita latih diri, kita kena buat 3 ayat. Biasakan macam tu. Sebab bila pelajar kita tak buat bagi jawapan yang pendek, pemeriksa nak bantu macam mana, tak boleh. Nak tak nak, memang awak tidak ada pilihan. Kalau soalan itu berikan 3 markah, kita kena berikan 3 jawapan. Kalau nak bagi lebih, tak ada masalah. Kita tambah sahaja. Cuma lagi satu saya nak pesankan dekat pelajar-pelajar semua, tolong ingat ya. Jangan buat kesilapan yang boleh mengundang kepada markah kita yang hilang. Contoh, awak dah tulis 4 jawapan macam ni. Okay, tulis 4 jawapan. Eh, sekejap eh, sekejap. Okay, tulis. Awak dah jawab macam ni lah jawapan awak jawab. 3 jawapan. Kemudian awak rasa macam yang kedua tu kan macam salah. Jadi apa yang awak buat? Awak pun ambil pen awak, awak garis kat sini. Sebab baik itu memang salah awak kata kat situ. Kemudian awak masukkanlah jawapan yang keempat, awak tambah kat sini. Undang-undang. Itu kalau tambah. Kalau awak tak tambah, maka jawapan yang 2 ini confirm-confirm dah salah sebab awak dah cancel. Sebab itu untuk penandaan, kalau awak rasa awak jawab tu dah salah, kalau awak rasa salah. Tapi ingat, awak bukan pemeriksa, awak bukan penggubal, awak penjawab soalan. Jawapan betul ataupun salah bukan awak yang nak define. Itu adalah tugas pemeriksa. Bayangkan yang awak cancel itu jawapan yang betul. Tapi sebab awak cancel, terus hilang markah. Sebenarnya kalau awak salah sekalipun, awak tak padam sekalipun, tidak menjejaskan apa-apa. So better biarkan saja. Manalah tahu tiba-tiba yang awak cancel tu betul. Ha, ini situasi kalau saya kata dia tak buat yang keempat. Okay, dia buat 3 ni, yang kedua dia cancel. Ha, kalau yang keempat dia tambah tu bolehlah, backup dia kat situ. Okay, ini untuk teknik yang pertama, kalau soalan itu ada 1 roman, 2 roman, 3 roman. Okay. Nak bagi lebih, tak ada masalah. If you have enough time, awak ingat banyak, awak nak terjemahkan semua, dipersilakan. Dia takkan hilang markah. Malah pemeriksa lagi suka lah. Eh, bagusnya pelajar yang jawapan panjang lebar. Nampaklah awak kuasai konten dengan baik. Okay. Bagi masalah, tak ada masalah. Nak tambah sampai 10 kat bawah pun, just go ahead. Tak ada masalah. Nak tambah sampai kat buat anak panah pula kan. Okay. Rujuk kat bahagian atas pun semua akan disemak. Okay. Yang penting, tulis jawapan ikut markah. Okay, itu yang pertama. Kalau dia minta 3 macam mana? Dia minta maksud 3 tu macam mana tu Azim? Azim Ainuddin. Dia minta 3, maksud dia? Tak apa, Azim type je, saya baca lagi Azim. Tak faham sebab maksud dia minta 3 tu. 3? Ya, Azim. Boleh tanya soalan ni. Nyatakan 3 negara bangsa. Okay.
Tapi kita tak pasti dengan jawapan nombor 2 kita. Boleh tambah jawapan ya? Dipersilakan. Sangat dialu-alukan untuk menambah jawapan. Macam saya katalah, kalau kita nak tambahkan sampai 10 ciri pun, just go ahead, there's nothing wrong about that. Tak salah pun. Malah in fact lagi kita orang suka. Sebab apa? Jawapan awak banyak dan menunjukkan penguasaan content awak is really good, Azim. Ha, itu maksud dia. Tak ada masalah. Okay, boleh Azim? Boleh, good message. Okay, sama. Okay, seterusnya. Jom kita tengok. Ha, ini method yang kedua. Yang mana dekat tepi ini tidak ada satu roman, dua roman, tiga roman. Ha, ini method yang kedua. Yang mana dia bagi ruang jawapan sahaja. Macam biasa saya tekankan, step yang pertama, tolong tengok peruntukan markah. Berkali-kali I keep repeat. Jangan kita terpengaruh dengan ruang jawapan. Okay, dalam kertas exam memang akan ada ruang jawapan untuk soalan struktur. Kita pun tulislah dengan jayanya titik habis garisan. Kita pun anggap, okay, jawapan aku dah cukup. Sebab apa? Garisan aku dah penuh. Jangan ada pemikiran sebegitu. Nak tahu cukup ataupun tidak, bukan tengok baris kita tu dah penuh ataupun tidak dekat garisan yang disediakan. Tengok kepada peruntukan ayat. Sebab tu cikgu pesan, kalau soalan ini 4 markah, makna kata awak kena berikan 4 ayat. Selagi tak cukup 4 ayat, awak nak tambah garisan kat bawah, dipersilakan tambahlah selagi mana ada ruang, asalkan cukup 4 ayat. Jangan terpengaruh dengan, okay, dah habis garisan, okay, cukuplah ni, aku dah habis dah. Jangan macam tu. Pelajar saya memang saya rotan tangan tu. Sebab memang saya kata, wajib kita hitung bilangan peruntukan ayat tu. Ada cukup ataupun tidak. Sebab tu step yang pertama, wajib tengok markah. Itu step yang pertama. Step yang kedua, tengok ruang jawapan. Bila tak ada satu roman, dua roman, tiga roman, empat roman, makna kata kita wajib buat dalam ayat yang lengkap, ayat yang panjang. Kita wajib ambil kepala soalan. Kalau soalan kata, jelaskan faktor pembentukan Malaysia. Faktor pembentukan Malaysia ialah apa? Kena ada ayat macam tu. Ingat benda tu baik-baik. Okay, jom tengok contoh jawapan yang disediakan kepada awak. Okay, ini calon yang pertama. 4 markah, dia buat macam ni. Dia tambah sendiri ni. 1 roman, 2 roman, 3 roman. Kalau tengok jawapan dia kan, ancaman keselamatan, betul. Percepatan kemerdekaan, betul. Seimbangkan komposisi, betul. Pembangunan wilayah, betul. Sepatutnya dapat 4. Tapi sebab dia tak buat dalam bentuk ayat yang lengkap, terus dia akan dapat dipotong separuh markah. Dia dapat 2/4. Sedangkan kalau dia tambah buat dalam bentuk ayat, dia boleh dapat 4 markah penuh. Dan awak bayangkan, 2 markah yang dia hilang itu adalah dia dapat 88. Kalau dia tambah lagi 2 markah yang dia salah buat tadi, dapat 90. Kalau saya memang menangis air mata darah kalau saya tahu benda tu. Sebab itu kalau benda soalan-soalan yang mudah, kita jangan buat method macam ni. Ini saya ambil student saya ni. Memang kena tazkirah lah, menanah lah telinga kan. Sebab dah keep repeat dah banyak kali-kali, still lagi buat benda macam ni. Ingat macam saya kata, fakta betul tepat macam mana pun takkan beri kesan apa-apa kalau teknik macam ni. Macam-macam soalan ni. Betul, macam-macam dua bentuk soalan. Okay, method yang kedua. Ini contoh jawapan yang sepatutnya. Cuba tengok. Soalan 4 markah, dia tak tambah-tambah 1 roman, 2 roman, dia tak buat benda ni. Dia terus buat dalam bentuk ayat. Faktor pembentukan Malaysia ialah ancaman keselamatan. Jawapan dia berkat sini. F1, faktor nombor 1. Kerana komunis memberi ancaman di Singapura, dia tambah huraian kat situ pula. H1, huraian yang pertama dia. Lepas itu, dia tambah pula penanda wacana dekat sini. Selain itu juga dengan membentuk Malaysia akan mempercepatkan kemerdekaan. Ini adalah fakta yang kedua. Okey, seterusnya merealisasikan dasar dekolonisasi, huraian yang kedua. Akhir sekali, faktor pembentukan Malaysia ialah seimbangkan komposisi penduduk. Ini fakta nombor 3 melalui penggabungan Sabah, Sarawak dan juga Brunei, huraian yang ketiga. So total dia akan dapat kat sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah dia dapat kat sini. Dia berikan fakta, dia tambahkan huraian sikit. Ini contoh jawapan pelajar yang betul. Tapi kalau kita rasa macam kita ada limitasi, saya memang tak ingat huraian dia apa. Saya cuma ingat fakta-fakta besar je. Don't worry, jangan takut. Fakta besar pun diterima markah.
senaraikan bentuk macam ni tadi, ambil keempat-empat fakta ni, cuma kita buat dalam bentuk ayat tanpa sebarang tambahan huraian. Contoh macam ni, faktor pembentukan Malaysia ialah adanya ancaman keselamatan, titik, satu markah. Kalau kita tak buat kerana komunis memberi ancaman kat Singapura pun, tak ada masalah. There's nothing wrong about that. Untuk murid kelas hujung macam mana? Okay, untuk murid kelas hujung, saya ni pelajar-pelajar semua, jangan kita anggap boleh sebut MRSM kan semua pelajar cemerlang-cemerlang semua. Tidak. Ada juga pelajar-pelajar saya yang lemah, yang memerlukan bantuan. Apa yang saya tekankan untuk pelajar yang lemah adalah ingat fakta utama sahaja. Sebab bila masuk huraian, dia pandai-pandai huraian buat tambahan buat fakta sejarah sendiri. Saya memang tak benarkan. Kalau kita rasa lemah, kita ingat fakta yang utama sahaja. Ambilkan dia punya main point sahaja. Okay. Di ujung kelas nanti, saya akan berikan sesuatu kepada awak untuk bantu awak untuk ingat fakta. Di ujung nanti, siapa yang keluar awal, dia akan rugi. Percayalah. Saya akan share satu link yang dalam link itu kerja awak adalah mendengar sahaja. Tanpa perlu untuk buka buku. Siapa yang tak masuk, siapa yang keluar awal, memang rugi. Trust me. Okay, kalau fakta betul tapi huraian salah, dapat markah harian ni. Akan dapat markah. Dekat fakta tu akan dapat markah. Sebab tu saya kata tak ada masalah pun kalau kita nak bagi fakta sahaja berturut-turut tanpa ada huraian kat ujung tu. Memang akan dapat markah. Tapi ingat, ini berdasarkan penandaan tahun lepas. Tahun ini tak tahu lagi. Mungkin ada perubahan. Tapi lebih kurang sama je saya rasa. Tak ada banyak beza pun benda tu. Kalau kita ada kemampuan untuk buat huraian panjang, dipersilakan, tak ada masalah. Kalau tak boleh, kemampuan kita terhad, buat method fakta saja, buat method fakta saja, tak ada masalah. Okay, semua jelas kot apa yang saya terangkan untuk soalan struktur ni? Semua jelas tak pelajar? Cikgu. Ya, saya. Saya ada soalan. Kalau yang keyboard tu kan, what if kalau saya buat macam teknik yang keyboard 8 markah. Apa yang ni? Api Asnida ke ni? Ya, yes, saya. Okay, ulang balik soalan Asnida, saya tak clear tadi. Okay, if keyboard yang 4 markah ni, kalau saya buat teknik macam 8 markah tu boleh ke cikgu yang isi? Lepas tu huraian, huraian lanjutan yang faham. Ada banyak-banyak tu. Okay, faham soalan awak. Okay, maksud Asnida ini adalah untuk menjawab soalan keyboard kan? Yep, yang 4 markah ni. Okay, faham. Okay, apa Asnida? Okay, thank you. Terima kasih untuk tanya soalan Asnida. Tiba saya macam amazed gila kot dengan SMK Teronoh ni. Sebab jarang-jarang boleh saya buat ceramah kan ramai boleh respon macam ni tau. It's really good. Keep it up guys. It's really good. Trust me. Awak memang ada peluang nak score ni. Okay, Asnida, untuk menjawab soalan awak, Asnida, akan saya terangkan selepas soalan AC je lagi. Memang saya ketekan kat bahagian kebab je nanti Asnida. Boleh tunggu tak Asnida? Boleh-boleh cikgu. Thank you. Okay, terima kasih. Tadi saya terbaca satu soalan yang dia tanya kat sini yang mana kita, apa sebab tanya tadi yang boleh, yang soalan mana kita nak kena jawab menggunakan fakta huraian contoh inference tu. Yang tu soalan kebab. Apa cikgu, apa? Ya? Yeah? Okay. Soalan kebal. Okay, faham? Okay, faham. Yes. Yes, betul. Okay. Okay, terima kasih Cikgu Haikal. Okay, betul Cikgu Haikal sebut tadi tu. Sekarang kita sedang bincang soalan fakta tau. So sebab itu pelajar-pelajar dia kena fahamkan, pertama bezakan bentuk soalan. Kita kena pasti yang mana satu soalan berbentuk kebat, yang mana tu berbentuk fakta. Bila kita tengok kepada bentuk soalan kan, kita contohkan 1A, 1B, 1C. Contoh soalan macam tu. Untuk 1A, 1B ini selalunya mesti soalan berbentuk fakta. Dan C ini barulah soalan kebat. Sekarang kita sedang bincangkan teknik untuk menjawab kebat apa fakta dulu. Kebat sekali kita akan belajar. Yang fakta, inference, contoh semua tu. Yang pelajar-pelajar memang stres kan apa benda, fakta, contoh, inference. Sekali lagi cikgu ajar benda tu. Sekarang fokus kepada fakta. Jadi untuk saya repak berkaitan dengan fakta ni, selagi mana awak ada fakta, tak kisah nak guna method fakta tambah huraian, nak berdiri fakta sahaja, mana-mana yang awak ada kemampuan nak buat, dipersilakan. Kedua-duanya diterima setakat ini. Okay, diterima. Memang tak ada masalah. Kalau kita rasa kita boleh buat bentuk macam ni, jangan guna ni jangan guna tau. Kita nak guna point yang besar ni saja, buat dalam bentuk ayat, dipersilakan. Kalau kita rasa nak buat bentuk macam ni, ada sedikit huraian, dipersilakan. Tak ada masalah. Asalkan masukkan fakta. Sekarang yang menjadi masalah terbesar kita adalah konten tu tak ada.
Bila sebut tentang faktor pembentukan Malaysia, apa benda pula faktor ni, tak tahu pula ni. Itu yang menyebabkan jawapan kita kosong. Sebab konten tak ada. Sekarang bila kita dah tahu teknik nak menjawab, konten tak ada pula, tak boleh juga. Bila kita tahu konten, tak tahu teknik menjawab pun tak boleh juga. Sebab itu teknik dan juga konten perlu bergerak seiring. Sekarang kita bincangkan teknik. Dekat hujung kelas, saya akan bantu untuk konten pula. Macam mana kita nak buat untuk kuasai konten. So, harap pelajar semua kekal dengan saya. Nanti rugi, saya cakap. Rugi nanti. Okay? Jom tengok soalan seterusnya. Okay, untuk soalan apa struktur yang kedua, nyatakan dua perkara yang diberi tumpuan semasa perbentangan kertas putih 6274. Sama konsep macam ni. Kita tahu kertas putih 6274 ini adalah soalan fakta. Tapi bila sebut kertas putih 6274, apa benda tu? Kat mana? Bab berapa? Okey, cuba tulis kat saya. Kertas putih 6274 awak jumpa dalam bab berapa, tingkatan berapa? Cepat, sempat lagi buka buku teks tu. Tingkatan 4 rasa. Okey, form 4, bab 4. Rasanya bab 4 tingkatan 4 tapi tak sure bab berapa. Okey. Okey, jawapannya adalah berkaitan dengan Malayan Union. Okey, tingkatan 4 bab 5. Dia bab 4 tu. Tingkatan 4 bab 4 berkaitan dengan Malayan Union. Ini adalah itu maksud saya tu. Kita sekarang ada teknik tapi konten kita tak ada. Ha, itu masalah kita kat situ. Okey, macam saya katalah konten ini cikgu-cikgu boleh ajar dalam kelas, kita boleh bacalah konten tu. Okey, contoh jawapan. Cuba tengok sini. Bila jumpa soalan macam ni yang diberikan ruang kosong macam ni tanpa ada satu roman-doroman, tengok kepada markah yang diminta, dua markah kena bagi dua jawapan. So, perkara yang diberi tumpuan semasa perbentangan kertas putih 6274 ialah kedudukan Raja-Raja Melayu, satu markah. Ada explanation? Tak ada. Tapi terdapat satu markah. Okey, selain itu, penanda wacana. Penggunaan penanda wacana sebenarnya adalah perkara yang sangat penting. Wajib guna penanda wacana. Terutamanya soalan kebat. Okey, ulang pun tak apa kalau tak tahu sangat ni. Okey, selain itu juga dibincangkan isu kedudukan agama Islam. Satu lagi markah. Kita dapat dua markah kat sini. Okey, bila kita pergi buat satu roman, dua roman kat sini, kita tambah sendiri satu roman, dua roman, kita buat kat sini berkaitan dengan raja. Yang kedua berkaitan dengan agama Islam. Jawapan kedua-dua ini betul. Tak ada masalah. Betul. Dapat satu markah, satu markah. Oleh sebab kita pergi pandai-pandai tambah satu roman, dua roman, terus dia akan potong, tinggal separuh sahaja. Dapat satu je lah masuk kat sini. Ha, itu tentang teknik untuk kertas dua. Okay? Ingat ni pasal teknik dulu tau. Ini untuk menjawab soalan berbentuk fakta. So awak semua jangan keliru. Kebat tak sentuh lagi ni. Ini tentang fakta terlebih dahulu. Okay. So sebelum kita move kepada soalan esei, ada soalan tak pasal soalan struktur? Ada soalan tak nak tanya saya? Cikgu, saya nak tanya. Silakan Puteri Natasha. Maksudnya setiap soalan ni kita kena jawab menggunakan penanda wacana walaupun soalan itu cakap nyatakan saja. Yes. Kena guna. Macam saya katalah, kalau soalan itu dia macam ni. Kalau soalan itu adalah soalan yang orang kata apa, ada satu roman, okay, satu roman, dua roman, yang ini tak perlu penanda wacana pun tak apa sebab jawapan dia direct saja. Kalau soalan yang dia berikan ruang jawapan bentuk begini, yang macam esei tu, yang ini kena guna penanda wacana. Sebenarnya kan, bila kami marking paper SPM, kita akan nampak tau perbezaan ayat pelajar A plus dengan tak dapat A plus tu macam mana. Pelajar A plus itu dia akan memberikan ayat yang sangat, dia bukan ayat berbunga-bunga. Dia ayat yang sharp tapi sangat fluent. Kita baca tu kan macam lancar aje. Selain itu adanya benda ni. Seterusnya akhir sekali benda tu. Itu yang sangat menunjukkan perbezaan antara budak cemerlang dengan budak sederhana. So kita decide guna cara yang mana. Tak ada masalah ayat buku terus. Ya betul Niki. Bagi ayat buku terus baru dah power kan Niki kan. Ha, tak mustahil benda tu. Saya memang ada pelajar yang boleh menghafal buku teks sampai tak boleh ingat page pun ada. Ha, ada pada saya macam tu. Gifted ke arah itu. Okay? Okay, tak mengapa. Ada lagi soalan lain tak nak tanya selain sebelum pergi ke soalan esei? Tak ada cikgu. Okay, thank you Amar, CD respond. Okay, now move kepada soalan esei pula. Okay, tiada, alhamdulillah faham. Okay, tengok kepada soalan esei. Okay, soalan esei ni bila sebut esei kan, semua orang akan macam alah susahnya, macam banyak skor ni dalam jawapan panjang pula kan. Okay, tak apa, sabar. Jom tengok sama-sama. Teknik untuk esei. Ada 5 soalan.
Okey, ada 5 soalan. Berkemungkinan 2 ataupun 3 soalan tingkatan 4, 2 ataupun 3 daripada tingkatan 5. Jawab 3 soalan saja. Jawab lebih boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kami akan semak juga. Tapi janganlah kita jawab 5A, BC tinggalkan. 6A, 6BC tinggalkan. Nak bagi dapat banyak? Jangan. Lagi satu, jangan terpengaruh kalau kawan-kawan tiba-tiba angkat kertas. Oh, angkat tangan, angkat kertas kan. Baru setengah jam, minta kertas tambahan dah. Eh, jangan psycho. Tu nak tunjuk kata dia, dia terror tu. Tak ada apa pun tu. Okay? Jangan psycho benda tu. Dan tolong pilih soalan dengan tepat. Saya, bila saya dapat kertas ujian student saya, kalau saya tengok pelajar saya tak conteng dekat markah soalan esek, memang saya rotan tangan dia. Contoh macam ni. Contoh eh. Soalan 6A, ada soalan, dekat ujung ada markah, 4 markah. Soalan B, ada soalan, bawah 8 markah. Soalan C, ada soalan, bawah 8 markah. Yang maksud kata kita nak pilih soalan mana yang paling tepat adalah kita kena sedar diri dekat mana kebolehan dan ingatan kita. Kita bukan nak ambil tengok soalan, okay, jawab soalannya, jangan macam tu. Okay, bila dapat markah, baca soalan. Untuk yang A ni, aku cuma ingat 2 je. Okay, dapat 2/4. Untuk soalan B pula, aku rasa ingat 3. Untuk soalan C pula, boleh dapat 8. So total kat sini 13/20. Teknik ini wajib buat dekat setiap soalan. 5-5 soalan tu wajib guna metod ini. Sebab yang tahu jawapan tu diri awak. Saya tak tahu. Pemeriksa pun tak tahu. Pengawas pun tak tahu. Awak seorang yang tahu ilmu awak kat mana. Bila awak dah buat metod macam ni, pilih 3 markah tertinggi untuk jawab soalan. Okay? Jangan bila kita tengok, pegang kertas soalan, okay, nombor 6 lah, nombor 8 lah, nombor 9 lah. Kita hanya tengok secara latar belakang sahaja, tengok atas angin je. Bila sampai soalan kebat, tak ada idea. Bila tak ada idea tu, yang nak move kepada soalan keempat tu. Ha, itu kesalahan pelajar. Nak jawab soalan tambahan boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, 3 yang pertama tu, betul-betul dah kuasai. Betul-betul dah maksimum dah. Oh, tahu tak, pelajar saya kan, ada saya, I still remember, I got one student ni kan, masa saya marking SPM eh, nak beritahu awal, jawapan kebat dia terlalu panjang. Esei dia terlalu panjang sebab dia tak yakin dengan jawapan dia. Awak bayangkan, untuk soalan satu esei, satu soalan esei ni, untuk B 8 markah, satu muka surat penuh dia tulis. Tahu jawapan yang betul kat mana? 4 baris terakhir. Satu sampai kat bawah tu tak ada markah. Ujung baru ada markah. Nampak tak, budak yang selagi mana ada masa, dia akan tulis je. Sebab saya pesan kat awak tadi, awak semua adalah pembuat penjawab soalan. Bukan penggubah soalan, bukan yang untuk marking soalan. Kerja awak jawab soalan. Selagi mana awak ingat fakta, selagi mana awak faham benda tu, tulis sahaja. Bentuk ayat macam mana, betul ke tidak, itu akan kira. Yang penting jawab dulu. Okay, ada soalan di penonton YouTube. Apa soalan tadi? Saya terlepas pula. Ada tanya soalan. Jika soalan seruntung, murid terus jawab tak ambil pangkai ayat, boleh ataupun tidak? Ulang-ulang balik, tak clear. Pelajar Siti Khadijah tanya, okay, cikgu, jika soalan seroto, murid terus jawab, tak ambil pakai ayat. Maksudnya kalau soalan, biasanya kat soalan B, C atau D, dia tak ambil, dia tak buat pangkal ayat, dia terus dia jawab jawapan. Okay. Itu kalau keadaan sebenar. Tapi pesan saya, jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Latih diri, kita nak bagi jawapan ni. Awak semua kena anggap pemeriksa ni adalah orang yang paling tak betak reti apa-apalah. Dia tak tahu, knowledge dia kosong. Knowledge dia kosong. Saya dapat kertas skrip jawapan pelajar SPM, saya akan anggap saya tak tahu langsung jawapan dia apa. Saya akan tengok soalan, saya baca jawapan awak, saya tengok skema. Oh betul apa yang dia kata tu, baru saya faham benda tu. So sekarang tugas awak adalah, awak kena fahamkan saya. Kalau awak berikan jawapan kat saya, ayat pun tergantung, pakaian pun tak ada, macam mana saya nak faham secara total? Itu maksud dia. Jadi kita sebagai pelajar, kita kena latih untuk berikan jawapan yang baik. Kita nak dapatkan A, tapi gerak kerja kita macam boleh dapat C. Mana boleh, bagaimana? Tak boleh lah begitu. Okay? So, ini adalah contoh untuk kita pilih soalan esei yang mana satu kita nak kena pilih. Buat bagi setiap soalan, letakkan hujung tu markah boleh skor berapa, baru kita akan pilih soalan tersebut. Eh, dah 4:30 dah ni. Cepat betul masa berlalu. Okay, saya kena laju sikit. Okay, kemudian kata kunci. Okay, kalau untuk kata kunci ni, untuk kata kunci, tengok betul-betul. Nyatakan, apakah, senaraikan, berikan. Bila kita jumpa kata kunci soalan bentuk sebegini,
tanpa perlu ayat yang panjang-panjang lebar, kita terus sahaja tulis fakta wajib dalam bentuk ayat kena ada penanda wacana. Ingat benda tu. Macam saya kata pesan kat awak, kita nak bagi dapat A, gerak kerja kita kena macam budak A. Bukan bagi budak C. Tak nak macam tu. Kita yang decide kita nak buat bentuk macam mana. So pesan saya, ambil kepala soalan, masukkan penanda wacana. Okay, contoh kat sini. Antara kandungan dalam senarai negeri, ini soalan dia, nyatakan kandungan dalam senarai negeri 4 markah. So bila 4 markah, dia mesti ada 4 ayat. Okay, elakkan gunakan perkataan dan atau, tak salah nak guna dan atau seterusnya tu. Tapi kita nak latih supaya awak yakin jawapan awak tu dah cukup untuk memenuhi tuntutan kepada markah soalan. Bila soalan tu 4 markah, kita berikan 4 ayat. Kita yakin kita bagi markah yang cukup, soalan, jawapan yang cukup kepada pemeriksa. Kalau kita buat dan, dia akan jadi 2 ayat. Bila 2 ayat, cukup ke tidak? Betul ke tidak fakta kita? Dan timbul kerisauan kat situ. Kalau saya pesan kat student saya, belajar untuk buat jumlah ayat mengikut peruntukan markah. Okay, antara kandungan, okay, ambil kepala soalan. Antara kandungan dalam senarai negeri ialah adanya undang-undang Islam. Ada dia terangkan tentang undang-undang Islam tu apa? Tak ada. Sebab soalan yang meminta untuk nyatakan, berikan apakah, dia minta benda yang nyata, benda yang tak perlu ada sebarang bentuk explanation. Berilah satu fakta. Okay, undang-undang Islam, 1 markah dekat sini. Selain itu, tengok penanda wacana ialah hal berkaitan dengan tanah, 1 lagi markah. Okay, seterusnya, senarai negeri terdiri daripada kerajaan tempatan, 1 lagi markah. Akhir sekali, senarai negeri adalah tentang hari pelepasan negeri. Okay, kalau 1 isi 1 perenggan, boleh, tak ada masalah, tak ada masalah, tak ada masalah. Boleh buat dalam bentuk perenggan, tak ada masalah pada itu. Yang penting kita jangan buat dalam bentuk point. Jangan kita buat dash, jangan sesekali. Bila kita buat fakta kita betul, kita buat dash, kita buat apa, love ke, buat star ke, apa ke, terus hilang separuh markah. Separuh markah tu dalam exam tu, eish. Kalau saya memang menangis lah. Ini bab yang mana cikgu? Ah, Damia tak ingat dah, senarai negeri. Siapa boleh bantu Damia ni bab berapa ni? Siapa ingat senarai negeri? Siapa ingat ni bab berapa? Bab 2 tingkatan 5. Okey, bab form 5. Betul bab form 5 bab berapa? Betul lah tu. Okey, jom tengok soalan seterusnya. Kata kunci seterusnya adalah berkaitan dengan, yes, nampaknya Aisyah je yang betul, eh. Yes, yes, betul Rina. Okey, so soalan seterusnya, mengapakah, bagaimanakah, okey tengok, eh. Mengapakah, bagaimanakah, jelaskan, sejauh manakah, perihalkan, terangkan, ceritakan, huraikan. Ha, tengok aje perkataan-perkataan ni kan, terus stres lah. Alah, apa benda ni? Stresnya ni. And, sebab apa? Kita rasa susah sangat benda tu. Okey, kalau bentuk soalan yang ditanyakan bentuk macam ni, so 1 markah bagi fakta, kena ada huraian, kena ada contoh. Itu sebaiknya. Tapi kalau kita rasa kita tak boleh bagi huraian, kita tak ada contoh, macam mana nak buat? Kalau makna cikgu 1 penanda wacana, yes betul Ilsha Amira. Sebaiknya 1 penanda wacana kepada 1 fakta. Baru cantik jawapan kita. Kalau awak baca soalan jawapan ni kan, ui, nampak macam cantik jawapan dia. Kalau kita baca sama-sama kan. Antara kandungan dalam senarai negeri ialah undang-undang Islam. Selain itu juga ialah hal berkaitan dengan tanah. Seterusnya, senarai negeri terdiri daripada kerajaan tempatan. Akhir sekali dalam senarai negeri ialah hari pelepasan negeri. Kan cantik bunyi dia kat situ. Kita baca pun menarik, pemeriksa dapat pun best. Lebihkan huraian fakta, kalau tak tahu contoh. Betul Rina. Okay, lebihkan. Okay, seterusnya adalah, okay, kalau untuk mengapakah, bagaimanakah, jelaskan, sejauh manakah, perihalkan, terangkan, ceritakan, kena berikan huraian, kena ada fakta, kena ada contoh. Tapi macam saya kata, kalau kita tak ingat benda tu, nyatakan fakta pun okey, tak ada masalah. Tak rugi pun awak nyatakan bentuk macam tu. Okay, jom tengok contoh dia. Ini kalau contoh jawapan yang baik. Okay, okay. Jelaskan faktor kemunculan nasionalisme. Ini contoh soalan dia. Ini merupakan bab 2 tingkatan 5. So, dekat tepi ini adalah saya punya guideline saya. Pertama, dia mesti kena ada respon kata tugas. Maksud respon kata tugas ini adalah kita ambil kepala soalan, apa yang dikehendak soalan. Kemudian kena ada penanda wacana.
ada fakta huraian contoh. Dia asingkan perenggan. Dia patuhi peruntukan markah. Ini contoh ciri-ciri pelajar yang mendapat A. Okay, ni A plus ni. Pelajar ni. Dia ada respon kata tugas. Dia ada penanda wacana. Dia ada huraian, ada contoh. Dia asingkan perenggan dia. Dia ikut peruntukan markah dia. Sebab tu saya pesan ke awak selalu. Bila kita dapat saja soalan, kita kena tengok kepada markah. Macam ini ada 6 markah. Dia mesti kena ada 6 ayat. Lebih tak apa. Jangan kurang. Okay? Contoh jawapan saya buat. Antara faktor kemunculan nasionalisme ialah peranan agama oleh pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir. So kat sini jawapan dia adalah pemakahan dia. Cuba tengok. Peranan agama. Ini adalah dia punya fakta dia. Oleh pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir. Ini adalah dia punya huraian dia. Perjuangan islah yang dipimpin oleh Syed Jamal Ad-Din. Ini ada huraian dia. Cantik dekat sini. Buat pendek boleh tak? Boleh Hazwani. Tak ada masalah. Asalkan huraian tu kita faham. Jangan pendek sampai tak faham apa yang awak cuba sampaikan. Itu tak boleh. Ha? Asalkan ada huraian, huraian pendek, pemeriksa faham apa awak cuba sampaikan, dah memadai. Okay, selain itu, tengok kena ada penanda wacana. Keyword yang kedua. Hasil kesusastraan. Ini dia bagi fakta. Yang menjadi medium berkaitan penderitaan rakyat. Ini huraian dia. Seperti Melur Kuala Lumpur. Ada contoh kat sini. Jawapan yang sangat cemerlang. Jawapan yang sangat baik. Tapi kalau kita rasa kita tidak ada contoh. Kita cuma ingat fakta huraian. Tulis fakta huraian. Kalau kita rasa kita cuma ingat dekat soalan tak ada huraian, tak ada contoh. Kita cuma ingat fakta saja. Tulis fakta saja. Tak ada masalah. Sebab sekarang kita sedang bincang tentang soalan fakta. Bukan soalan kebat lagi. So selagi mana benda tu awak ingat dalam kepala awak, awak transferkan sahaja dalam bentuk jawapan awak. Cuma kena ingat dalam bentuk AC. Jangan sesekali buat dalam bentuk point. Elakkan. Ya tolonglah. Jangan sangat. Ada calon yang buat dalam bentuk point. Ya Allah, ruginya markah. Fakta dah betul, buat dalam bentuk point, habis juga benda tu. So please, don't ever try untuk buat benda macam tu. Okay, seterusnya tengok ada penanda wacana. Kewujudan media cetak, ini adalah fakta seterusnya. Menjadi penyalur maklumat kepada rakyat, ini adalah huraian dia. Seperti Akhbar Jawi Peranakan, ini contoh dia. So pelajar ni dah akan dapat 9 markah. Soalan minta 6 markah sahaja. Ini kalau method yang begini, tapi kalau rasa tak boleh buat method macam ni, tak ada masalah. Kita guna method yang kedua. Cuba tengok kat sini. Antara faktor, dia respon kata tugas, dia ambil kepala soalan. Ingat pesan saya, wajib ambil kepala soalan. Okay, antara faktor kemunculan nasionalisme ialah peranan agama. Okay, peranan agama oleh pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir. Ayat lebih mudah, ayat lebih simple. Tetap 2 markah kat sini. Selain itu, hasil kesusastraan yang menjadi faktor kemunculan nasionalisme tanpa huraian, tanpa contoh, dapat 1 juga markah sebab dia bagi fakta. Okay. Seterusnya adalah kewujudan mesin cetak juga penting. 1 lagi markah. Walaupun tak ada huraian, tak ada contoh. Okay. Selain itu, kemunculan golongan intelektual Timur Tengah. Okay. Kemunculan golongan intelektual. 1 lagi markah. Tak ada huraian, tak ada contoh. Berikutnya ialah pengaruh luar turut mempengaruhi kat sini. Tetap dia kena dapat 6/6. Walaupun tanpa huraian, tanpa contoh. Sebab pemeriksa dia nak mudahkan markah dia. Cikgu, sebab markah ini tak dikira macam 4 markah ke ada 4 nokta ke. Ya, betul. Kena kira juga benda tu. Macam saya katalah, satu fakta kena buat 1 ayat. Okay. Kalau 4 markah, kena ada 4 noktah tu lah. Okay. 4 ayat maksud dia. Okay. So, buat method macam ni pun dapat 6 markah. Buat method macam ni pun dapat 6 markah. Tak ada masalah. Sebenarnya kan, kalau tengok kan, ini dapat A+. Budak calon A+, jawab macam ni dapat 9 markah. Tapi tu tak dapat 6 markah. Sebab soalan cuma minta 6 markah. Untuk calon yang kedua ni, dia cuma dapat 6 markah. Dia juga menepati 6 markah bentuk soalan yang diminta. Apa beza budak tadi dengan budak yang dapat A+ tadi? Tengok jawapan yang ni lagi cantik kan? Dan ni dengan ada huraian, kena ada contoh. Yang ini ada fakta je. Dapat 6 markah juga. Baik kami ingat 6 fakta saja. Betul. Akan dapat kedua-dua A+. Tapi penentu A+ tu dapat ke tidak, bukan dekat sini. Soalan kebat. Soalan kebat mustahil akan sama. Impossible. Saya belum pernah jumpa lagi jawapan kebat tu sama setiap pelajar. Takkan. Takkan dapat. So soalan kebat tu lah penentu budak tu dapat A+ ataupun tidak. Soalan fakta semua orang boleh hafal. Semua orang boleh keluarkan fakta yang tepat sebagaimana dalam buku teks kalau kita hafal. Tapi kebat takkan sama benda tu. Sebab tu soalan fakta dia bukan penentu A+. Tapi soalan kebat tu penentu. Calon tu budak tu macam mana? A+ ke B ke C ke? Okay, ini adalah soalan AC. Okay, saya nak tengok lah. Okay, saya pergi laju sikit lah sebab takut tak sempat soalan kebat pula ni. Saya berikan contoh dekat awak.
Okey, soalan ni pula. Okey, berikan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ciri-ciri. Soalan PTM, soalan favorite tahun ini. Soalan yang banyak sangat negeri keluarkan dalam percubaan. Soalan PTM 48. So, berikanlah tumpuan sebaik mungkin untuk soalan ini. Fahamkan tentang ciri dia. Fahamkan tentang kandungan dia. Fahamkan tentang faktor pembentukan dia. It's really important untuk topik ini. Berikan tumpuan sebaiknya untuk soalan ini. Okey. Kemudian, kalau macam ni, macam biasa saya pesan. Pertama, tengok kepada peruntukan markah. 6 markah, maksud dia, dia kena berikan 6 ayat. Ada 6 titik dalam dia punya jawapan dia. Dan kita kena buat ambil kepala soalan. Okey, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 dapat dilihat dalam aspek pentadbiran. So, 1 markah kat sini, ayat pertama. Menerusi PTM 48, digabungkan 9 buah negeri Melayu dan 2 negeri Selat. Dapat lagi markah kat sini, 1 markah. Tetapi Singapura diasingkan sebagai kekal tanah jajahan British. Satu lagi markah. Seterusnya diketuai oleh Pesuruh Jaya Tinggi British. Tambah lagi 1 markah. Di samping itu diwujudkan Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan. Akhir sekali, Majlis Perundangan terdiri daripada pelbagai kaum akan dapat 6 markah kat sini. So apa yang saya nak tekankan kat sini adalah pertama, kena ambil kepala soalan, kena ada pakaian dia, kena ada pemula ayat. Yang kedua, tolong guna penanda wacana. Yang ketiga, tolong tengok kepada peruntukan markah. Kalau soalan tu minta 6 markah, mesti kena ada 6 ayat. Ingat benda tu baik-baik. Okay? Berikan 6 fakta. Kalau kita tak mampu nak keluarkan fakta, huraian, ada contoh dia, tak mengapa. Tulis sahaja fakta-fakta. Senaraikan bagi cukup 6 tu. Macam kita, kita kena letakkan kat mana kita berada atau kita kena faham diri kita ni dekat mana. Kalau kita rasa kita jenis orang yang kita boleh buat huraian, kita study guna metod huraian. Kalau kita rasa kita lemah, kita tak boleh kuasai huraian dan contoh dengan baik, kita hafal fakta-fakta besar. Fakta-fakta umum pun dah memadai. Cikgu nak tanya untuk esei, kita bagi contoh saja dapat markah ke? Yang ini bergantung kepada pemeriksa, selalunya tidaklah. Tapi kalau contoh yang awak berikan tu related dengan contoh soalan macam ni, ya. Soalan yang pasal ni. Contoh macam ni. Awak tengok ah. Okey, contohlah awak sebut kat sini. Okey, Melur Kuala Lumpur. Contohlah kan, awak berikan, awak tak ingat hasil kesusasteraan, awak tak ingat perkataan penderitaan, yang awak ingat cuma terdapatnya buku Melur Kuala Lumpur. Dapat markah. Sebab dia masih lagi mencakupi dalam topik tersebut. Okey, boleh faham eh? Tak ada masalah kalau ingat contoh. Tak ada masalah, senaraikan sahaja. Okey, so untuk soalan AC, ada soalan tak? Sebelum saya move kepada soalan kebat. Ada soalan tak pelajar-pelajar semua? Cikgu, saya nak tanya. Ya, silakan Natasha. Untuk soalan, semua soalan, kita boleh guna short form macam PTM, PBB semua tu eh? Okey, kalau perkataan yang telah diakronimkan boleh. Okey, kalau benda yang tak diakronimkan tak boleh lah. Kalau macam PBB, memang well known itu adalah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, boleh. Nak guna PTM 48 pun boleh. Tapi pesan cikgu, cuba mulakan ayat. Contoh, ciri-ciri PTM 48 Persekutuan Tanah Melayu dalam kurungan PTM dulu. Lepas tu untuk baris seterusnya, baru kita short formkan dia. Kita akronimkan dia kepada PTM. Tapi tak ada masalah, boleh guna. Cikgu, ayat tak menepati tata bahasa ni fakta. Boleh. Boleh. Cuma jangan campur bahasa sudah. Baris pertama bahasa Cina, bahasa Mandarin. Kemudian bawah campur pula MU. Kalau untuk Malayan Union, elakkanlah. Boleh guna MU. Kita masa Malayan Union, dalam kurungan kita buat MU. Tapi Malayan Union bukannya panjang pun. Nak buat akronim. Tulis je lah Malayan Union. Kalau macam panjang-panjang. Kalau tak ingat tahun. Alah, tak ingat tahun tak apa. Tak perlu nak penting tahun. Yang penting fakta je dulu. Okay, BMA boleh. Kalau fakta pendek tak apa, boleh. Tak ada masalah. Untuk 8 markah tapi dia sebagai fakta dan huraian. Tak sempat nak habis buat baca. Okay, kalau 8 markah tapi dia sebagai fakta dan huraian, boleh dapat full mark, Arya Natasha. Untuk pelajar lemah, boleh bagi tips dapat markah dalam esei. Macam saya kata tadi lah Arvin, untuk pelajar-pelajar lemah yang susah untuk mengingat konten, apa yang kita boleh buat adalah kita ingat fakta besar. Kita ingat main factor dia. Contoh macam ciri-ciri PTM, ambil yang besar aja. Faktor-faktor PTM, ambil yang besar sahaja. Tak ada masalah. Macam ni lah Alvin. Kita tidak ada jalan pintas untuk dapat A, untuk lulus atau apa. Benda tu memang kena belajar. Kita tak boleh katakan, boleh tak kalau pelajar lemah, tak perlu belajar, duduk saja je, dah akan dapat lulus. Takkan dapat. Kita kena ada effort. Untuk kita rasa kita pelajar lemah, susah nak mengingat, susah nak faham, kita ambil fakta-fakta utama saja. Tak ada masalah benda tu.
Maknanya kalau fakta kita salah, untuk huraian yang contoh dapat markah juga. Fakta salah, huraian betul, contoh betul dapat markah. Sebab ini soalan fakta. Selagi mana is related dengan soalan itu, dengan topik tersebut, akan dapat markah. Okay? Cikgu, kalau nama tokoh tu ejaan salah tapi bunyi dia betul dapat markah ke cikgu? Yang ini bergantung berapa meriksa lah kan? Macam kalau saya, saya bagi je. Tapi janganlah Tunku Abdul Rahman. Bunyi Tun Abdul Razak tu memang tak boleh lah. CPCP tu dia diterima lagi tu kalau macam ejaan satu dua perkataan tak betul. Tapi kalau boleh, elakkanlah, berikanlah jawapan yang betul. Okay, cikgu, setiap fakta mesti ada huraian dan contoh sekali ke? Sebaiknya, kalau soalan yang menggunakan kata kunci, jelaskan, huraikan, sejauh manakah, cantik ada huraian dan contoh. Tapi kalau kita tak boleh nak ingat huraian dengan contoh, kita berikan fakta sahajalah, tak ada masalah juga. Sebab ini soalan fakta, kita kena ingat, kena faham benda tu. Harap dapat pemeriksaan yang baik hati. Ya, moga-moga Niki, saya dapat paper awak Niki, manalah tahu kan? Okay? Okay, baiklah pelajar. So, I think kita kena stop kat sini untuk soalan esay. Nak move kepada soalan kebat pula. Sikit lagi. Okay, soalan kebat. Benda yang cukup penting. Tak ada dalam buku teks. Semuanya berkaitan dengan sekeliling kita, environment kita. Kita faham kepada soalan. Tahu sedikit isu semasa. Kita akan boleh beri jawapan yang baik. Markah untuk kebat sebelum-sebelum ini, anggaran dia adalah 40%. Markah untuk soalan dekat struktur dan juga esay. Sangat-sangat merugikan kepada pelajar sekiranya kamu tak kuasai teknik menjawab kebat dengan betul. Okey, sangat-sangat rugi. Okey, untuk soalan kebat ada 40 markah. Lepas itu, peranan awak, kenal pasti kehendak soalan, dia minta peranan ke, dia minta apa, langkah-langkah ke, dia minta beri ulasan ke. Yang tu sila baca soalan dengan betul. Banyakkan pembacaan tentang isu semasa. Tama-tama sekarang kita ada TikTok, kita ada apa lagi? Kita ada Instagram, kita ada Facebook. Baca lah sikit berita. Janganlah hiburan je kan. Baca sikit ekonomi sikit, sukan sikit. Update sikit maklumat tu. Lepas tu kuasai teknik untuk menjawab kebat. Okay. Seterusnya, mungkin awak tak perasan benda ni. Muka surat 11 sampai 15 tingkatan 5. Okay. Dalam muka surat 11 sampai muka surat 15 tingkatan 5 ni, banyak sangat jawapan-jawapan yang kita boleh guna pakai untuk soalan kebat. Untuk pelajar saya, memang saya minta mereka rujuk benda ni. Bila nak buat latihan kebat, rujuk page ni. Sebab memang disediakan pelbagai bentuk jawapan yang cukup-cukup cantik bagi banyak soalan. Okay, ini contoh dia lah. Contoh seperti pemerintah mewujudkan pentadbiran yang cekap, mengelakkan amalan rasuah, rakyat pula setia kepada negara, sokong usaha dasar kerajaan. Macam-macam kita boleh buat. Bila kita buat latihan, nak bagi cikgu awak semak, rujuk page ni dulu. Buat soalan, nak ambil contoh kat mana? Kat sini. Fakta kat mana? Ambil kat sini. Banyak yang kita boleh guna pakai. So, tolong jangan lupa muka surat 11 sampai muka surat 15 tingkatan 5. Kemudian, ini formatnya. Kena teliti betul-betul. Untuk markah selalunya soalan kebat sama ada 4 markah kat sini, 6 markah ataupun 8 markah. Dia ada bentuk macam ni. Saya ajar kat budak saya, macam ni lah keadaan dia. Kalau untuk 4 markah, fakta, dia ada huraian, dia ada contoh, dia ada inference, ada ayat penutup sikit. Okay, kalau untuk 6 markah, dia ada 2 option. Kebab banyak-banyak teknik cara, kebab banyak teknik cara. Betul. Kita pilihlah mana yang sesuai dengan kita tu, Damia. Okay. Kemudian kalau untuk 6 markah, kita boleh guna method fakta, huraian, contoh, huraian lanjutan, contoh, inference. Okay. Kalau satu lagi method, kalau kita rasa susah nak ingat bentuk macam ni, kita gunakan fakta, huraian, contoh, inference. Fakta, huraian, contoh, inference. Kita buat 2 set kat situ. Kalau untuk 8 markah pula, fakta, huraian, contoh, inference. Fakta, huraian, contoh, inference. Ataupun method yang kedua, fakta, huraian, huraian lanjutan, contoh, huraian lanjutan lagi, ada huraian lagi, ada contoh lagi, ada inference lagi. Budak A plus kat sini yang berada. Kan cikgu beritahu awak tadi, nak menentu orang dapat A plus ataupun tidak, tengok kepada jawapan kebat dia. So dia boleh berikan jawapan macam ni, memang dapat A plus budak tu. Saya akan tunjukkan dekat awak je lagi contoh jawapan yang betul-betul cantik yang boleh kita baca tu kan, macam baca berita. Memang cantik. Saya dapat daripada student saya setelah 2 tahun training untuk menulis kebat, dia boleh buat pada hujung tu. Sekiranya tunjukkan kat awak. Okay? So ini method yang kita boleh guna pakai untuk soalan kebat. Fakta, huraian, contoh, inference. Dan selalunya untuk pemula-pemula ayat. Kalau untuk fakta ni, saya sering arahkan pelajar saya untuk ambil soalan balik. Okay? Ambil semula soalan.
Kalau soalan tanya langkah kerajaan, so ambillah langkah kerajaan ialah apa? Untuk huraian kita mulakan saja dengan perkataan hal ini kerana, hal ini untuk. Kalau untuk contohnya, masukkan jelah seperti contohnya. Kalau untuk inference, kita gunakan saja ayat oleh itu ataupun justeru. Okey, itu contoh ayat dia. Kena bagi kesimpulan eh, sebaiknya. Saya tunjuk dekat awak, kenapa kena bagi kesimpulan? Okey, cuba tengok sini markah. Untuk permarkahan soalan kebat, dia bukan kira fakta 1, fakta 2, fakta 3. Dia dianggap sebagai dia menggunakan sistem markah aras. Okey, kalau soalan itu 6 markah, aras 1 akan dapat 1 hingga 2 markah. Aras 2 akan dapat 3 hingga 4. Aras 3 akan dapat 5 hingga 6. Ini kalau soalan itu 6 markah. Kalau soalan itu 8 markah, aras 1, 1 hingga 2. Aras 2, 3 hingga 4. Aras 3, 5 hingga 6. Aras 7, 8 adalah aras yang keempat. Macam mana nak bezakan setiap aras tu? Awak tengok benda ni. Faham kan? Okay. Untuk kita mendapat aras yang keempat, pertama, pengetahuan dan pemahaman sangat jelas. Ada perkataan kat sini, sangat. Maksud dia, fakta awak memang kena tepat. Tak boleh sipi-sipi. Yang kedua, berbukti ataupun contoh yang sangat sesuai. Perkataan sangat lagi. Membuat inference yang sangat mendalam. Inference tadi tu, yang kawan tanya kena bagi kesimpulan ke Niki. Memang dalam permakahan ada syarat dia. Perlu membuat inference yang sangat mendalam dan juga terperinci. Kemudian, komunikasi dan pengolahan yang sangat menarik. Dia ada penanda wacana, dia ayat yang tersusun. Bukan kata pengolahan menarik ini merujuk kepada bunga-bunga bahasa. Contoh macam sada sawarsa kini bermulalah. Tak perlu benda tu. Kita nak jawapan yang pendek, yang tepat, yang cantik bunyi dia boleh kita baca. Dan juga menunjukkan kematangan. Baru kita akan dapat di antara 7 hingga 8 markah, kita berada pada aras yang keempat. Apa akan jadi kalau untuk soalan kebat, awak bagi fakta je. Dia mungkin jatuh kat sini. Cuma tengok aras satu. Aras satu ni markah 1 hingga 2. Pengetahuan dan pemahaman yang terhad, jawapan yang sangat umum. Saya tanya awak, awak makan apa? Awak jawab, saya makan. Jawapan umum, pengetahuan yang sangat terhad. 1 hingga 2 markah. Saya tanya lagi, awak makan apa? Saya makan nasi ayam dekat kedai Pak Karim, belakang bangunan Simat, harga RM7. Rasa sangat sedap. Cuba tengok kat sini. Okay? Pengetahuan mendalam, contoh yang sangat tepat, inference yang sangat sesuai, olahan yang menarik, menunjukkan kematangan. Maka 7 hingga 8. Kalau saya tanya awak, awak makan apa? Awak kata saya makan. Itu akan jadi jawapan yang sangat umum. Pemahaman sangat terhad. Jawapan maksimum 1 hingga 2 markah. Sebab itu awak kena belajar untuk berikan fakta, tambah dengan huraian, ada huraian lagi bersangkut, ada contoh lagi. Barulah dapat 7 hingga 8 markah tu. Boleh faham tak pelajar semua? Saya takut saya shock sendiri, laju sangat apa saya ni. Boleh tak? Boleh, boleh. Huraian lanjutan tu macam mana saya tunjuk yang laju, huraian lanjutan. Semua bertenaga lagi tu. Walaupun dah dekat 2 jam ni, boleh boleh. Okay, boleh. Okay, terima kasih sebab respon. Terima kasih sebab respon. Okay, okay, good. Sekarang tu kita tengok kat sini pula. Contoh soalan. Ha, contoh soalan eh. Kalau soalan itu 4 markah. Jelaskan peranan generasi muda bagi memastikan perpaduan kaum dapat dikekalkan. Jelaskan peranan generasi muda. So, soalan itu minta peranan generasi muda. Ini contoh calon yang pertama. Dia kata kat sini, peranan generasi muda bagi memastikan perpaduan kaum dapat dikekalkan. Dia ambil kepala soalan, which is really good. Dia ada pakaian dia. Ialah berpandangan jauh dalam tindakan. Bila kita baca tu kan macam, cantik lah fakta dia. Betul. Selain itu, berani bersuara demi menegakkan kebenaran. Cantik juga. Okay, fakta dia. Seterusnya, mengamalkan semangat cinta akan negara. Cantik jawapan dia. Akhir sekali, generasi muda perlu sesuai menggalakkan masyarakat utamakan keamanan. Cantik jawapan dia. Tapi ada huraian tak? Ada contoh tak? Ada inference ke tidak? Jadi, bila tengok balik kat sini, di mana kedudukan dia? Pengetahuan yang sangat mendalam, tak mendalam sebab contoh tak ada. Huraian tak ada. Jadi berkemungkinan markah dia akan dapat di antara aras 2 hingga aras 1 sahaja. Jadi nak skor dapatkan aras keempat, 7 hingga 8 ini, tengok keyword dia. Sangat, 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 sangat belaka. Sangat mendalam, contoh yang sangat sesuai, menunjukkan kematangan, pengolahan yang sangat menarik. Baru dapat 7 hingga 8. Tengok kepada calon ini,
contoh dia pun tak ada, huraian pun tak ada, bagi fakta sahaja. Akan dapat markah, takkan dapat kosong. Akan dapat, tapi bukan markah penuh lah. Okay, ini calon yang pertama. Tengok calon yang kedua. Tengok. Okay, peranan generasi muda dia ambil kepala soalan bagi memastikan perpaduan kaum dapat dikekalkan ialah menghormati sesama masyarakat berbilang kaum. Ini fakta dia. Hal ini akan melahirkan perasaan kekitaan dalam komuniti. Ini huraian dia. Contoh dia, hormat perbezaan agama dan budaya dalam negara kita. Ada contoh. Oleh itu, semangat jati diri akan sentiasa mekar dalam jiwa masyarakat. Dapat kat sini inference, ada penutup dia. So, contoh ada. Huraian pun ada. Lepas tu, ayat pula tersusun. Memang dapat 4/4 benda ni. Kan saya kata ke awak, awak kena ingat, pemeriksa ni adalah orang yang tak mengetahui apa-apa. Bila tengok soalan, contoh saya pemeriksa kan, jelaskan generasi muda, peranan generasi muda kena buat apa. Dalam otak saya kosong, saya tidak boleh ada anggapan jawapan saya pakai betul apa, tak boleh. Bila saya tengok jawapan awak, contoh calon yang ini, peranan generasi muda ialah berpandangan jauh dalam tindakan. Apa benda berpandangan jauh dalam tindakan? Tindakan apa? Jawapan yang baik, jawapan yang tidak menimbulkan persoalan. Berbalik kepada soalan tadi, saya tanya awak, awak makan apa? Saya makan. Makan apa? Persoalan. Dekat mana? Harga berapa? Rasa dia apa? Bila timbul soalan, jawapan awak belum lengkap. Huraian belum cantik. Contoh belum cantik. Saya makan apa? Saya makan nasi. Nasi ayam. Dekat mana? Kedai Pak Karim. Harga berapa? RM4. Sedap ke tidak? Sedap. Oh, macam tu jawapan dia. Layak dapat 4/4. Okay, inference tu sebab atau kesimpulan? Kesimpulan dia. Apa akan jadi bila ada benda tu? Sebab tu kalau awak tengok ayat dia kan sama yang saya pesan kat student saya pun. Untuk fakta tu, cikgu contohlah kan kita buat esei panjang, lepas tu last tu kita kena buat kesimpulan, kita mestilah macam tu kan. Boleh, tak ada masalah. Oleh itu kita mestilah buat apa? Baru dapat perbezaan cara menjawab, faham cikgu? Okey. Kalau kita jawab fakta je, markah dia berapa? Macam saya katalah hari ini, kalau awak jawab fakta saja, adakah jawapan awak sangat mendalam? Adakah awak punya pengolahan sangat menarik? Tak menarik, ialah fakta saja. Bila berikan fakta saja, antara dua ni lah. Aras dua ataupun aras satu. Bila aras satu, satu hingga dua markah, ialah awak akan dapat. Sebab tu kena bagi. So inference tu sebab atau kesimpulan. Dia ambil kesimpulan kecil dia lah. Walaupun satu fakta je pun tak apa ya. Boleh, tak ada masalah satu fakta pun. Jelaskan bukan bagi isi huraian ke cikgu. Ini kan soalan fakta. Kalau jelaskan tadi yang guna isi huraian, kalau soalan tu soalan fakta. Sekarang kita bincang soalan kebat. Bila kebat, dia kena ada fakta, huraian, contoh, inference. Contoh tu kena ganti dengan kesan, boleh ke tak boleh. Sebab dia memang kena, sebab dalam kita punya pemarkahan, cuma tengok betul-betul apa yang perlu ada dalam skema jawapan awak. Okay. Pertama, pengetahuan. Pengetahuan ini maksud dia fakta awak lah. Contoh. Kita tak boleh ganti dengan kesan. Sebab dalam pemarkahan dia kata contoh. Kalau tak ada contoh, tak boleh. Ha, okay, terima kasih Ain Nadira, faham. Okay, good. Okay, sekarang kita tengok soalan contoh, soalan lain pula. Okay. Okay, saya terus kepada soalan ni lah. Okay, yang 8 markah pula. Masuk 5 minit je lagi. Tengok soalan tempat ni. Okay, pada pandangan anda, mengapakah kita perlu pertahankan dasar luar Malaysia? Dasar luar ini berada dalam bab 9 tingkatan 5. Dia tanya, pada pandangan anda, mengapakah kita perlu pertahankan dasar luar Malaysia? Kita ada dasar hubungan dengan kerajaan luar. Kenapa kita kena protect benda tu? Kan bila 8 markah, saya ajar awak sama ada nak gunakan method fakta, huraian, contoh, inference, fakta, huraian, contoh, inference, atau fakta, huraian, huraian lanjutan, contoh, huraian lanjutan, contoh, huraian lanjutan, inference. Untuk guna method yang ini kan, untuk guna method ini, yang wajib dekat hujung dengan atas dia, fakta dengan inference kena ada hujung. Yang tengah ni, awak nak mula dengan contoh dulu pun boleh. Nak buat fakta, contoh-contoh, huraian pun boleh. Yang tengah ni tak kisah bentuk macam mana. Siapa dulu, siapa kemudian, tak ada masalah. Okay? Tapi kalau kita rasa kita ada masalah dekat method yang ini, sebab dia perlukan penilaian yang sangat detail, kita boleh bergerak kepada method yang kedua. Iaitu berikan dua fakta. Okey, pertama buat perenggan ini dulu, berikan fakta, huraian, contoh, inference. Lepas tu buat perenggan tambahan yang kedua pula, fakta, huraian, contoh, inference. Kena beri dua fakta lah. Okey, kalau kita buat fakta yang bahagian macam ni, kita akan dapat apa, satu fakta sahaja. Okey, tengok contoh jawapan saya. Contoh jawapan. Yang saya kongsikan dekat awak ini semua contoh-contoh jawapan-jawapan suruh saya je ni saya ambil ni.
yang mana saya pergi ceramah ke, student buat latihan ke, saya akan snap gambar, saya akan tag balik supaya dia lebih dekat dengan awak. Kita tengok contoh eh. Okey, cuba tengok sini. Ini calon yang pertama. Yang saya nampak kat tepi ni kan F ini adalah dia bagi semua fakta, 8 fakta. Okey. Pada pandangan saya, kita perlu pertahankan dasar luar untuk memastikan kedaulatan negara terpelihara. Betul. Memudahkan Malaysia mencari pasaran untuk mengeksport keluar negara. Betul. Okey, dapat bantuan. Betul. Image. Betul. Pendapat isu manusia keamanan dunia. Betul. Lepas tu, apa, kemerdekaan dipertahankan. Betul. Tingkatkan ekonomi. Betul. Keselamatan negara. Betul. Semua betul fakta. Kalau fikir logik kan, dah lah jawapan panjang. Fakta pula bagi banyak. Tapi takkan buat makan penuh. Sebab apa saya pesan kawan tadi? Sebab untuk kebat dia menggunakan sistem aras. Macam nak makan berapa ya cikgu? Macam saya katalah, dia akan berada di antara aras 2 ataupun aras 1. Antara 1 hingga 4 markah. Okey? Nak dapat 8 markah, kena ada huraian. Macam saya katalah, jawapan kebat yang baik, jawapan yang tidak menimbulkan persoalan. Sekarang macam ni. Okey, pertahankan dasar luar untuk memastikan kedaulatan terus dapat dipelihara. Bagaimana? Contoh dia apa? Apa kesan kalau kita buat? Tak ada benda tu. Ha, sebab tu kita katakan, nampak tulisan jawapan, kenapa jawapan saya panjang cikgu? Markah dapat 2 je sebab apa? Sebab saya tak faham jawapan awak. Pemahaman awak sangat terhad. Contoh awak tak berikan. Sebab tu dapat sikit. So, rugilah syok dengan fakta. Ha, tahu pun Damia. Syok sendiri bagi jawapan yang banyak dengan harapan, oh betul lah jawapan yang banyak. Tidak. Okay, sebab ini soalan kebat. Kalau statement Damia ni, so rugilah syok dengan fakta. Kalau awak senaraikan fakta dengan soalan yang fakta, it's really good. Senaraikan 20 fakta, dipersilakan. Tapi ni soalan kebat. Bila soalan kebat, dia ada method yang lain. Lepas tu saya kata kat awak, awak kena kuasai teknik untuk menjawab kebat tu dulu. Okay, teknik ada dua. Ingat balik tadi. Fakta huraian contoh in friend, fakta huraian contoh in friend ataupun fakta sejarah. Sejarah kena panjang ke karangan, bergantung kepada makin panjang, makin cantik ayat awak, makin yakin pemeriksa nak bagi makan penuh kat awak. Okay, mesti logik. Yes, betul, kena logik. Tak boleh bagi jawapan yang tak logik dengan soalan itu. Okay. Yes, Zaim, tanya soalan ke Zaim? Cikgu nak tanya, yes, kalau esei sejarah tu, dia kena panjang, kena berapa markah? Ulang balik Zaim, saya kurang clear. Kalau sejarah ni, kalau soalan struktur, dia kena panjang ke kalau essay tu? Okay, thank you Zaim tanya soalan Zaim. Okay guys, bukan ukuran panjang pendek menentukan jumlah markah. Kalau soalan itu soalan fakta, penilaian markah penuh tu berdasarkan kepada ketepatan fakta, ketepatan huraian, ketepatan contoh. Kalau untuk kebat pula, selagi mana awak cantikkan ada fakta, huraian, contoh in friend, walaupun ayat itu ayat yang pendek, tapi lengkap fakta, huraian, contoh in friend, tetap akan dapat markah penuh. So dia bukan soal kata panjang lah, Joey, kenapa kau panjang dapat 7, aku pendek dapat 8. Ha, sebab apa? Pendek bukan bermakna kata fakta dia salah ke apa? Tak. Sebab dia menggunakan ayat yang cantik, tersusun. Selagi mana kami faham, kami boleh faham apa cuba sampaikan, fakta awak tepat, contoh awak pun sangat tepat, kena dapat markah lah. Walaupun ayat awak pendek. Ha, kena faham benda tu. Okay, jom tengok contoh jawapan yang menggunakan method fakta, huraian, contoh, in friend. Fakta, huraian, contoh, in friend. Ini method calon yang kedua. Soalan yang sama. Kenapa kita perlu pertahankan dasar luar untuk apa perlu pertahankan dasar luar? So, calon itu dia macam ni. Memastikan hubungan negara kita dengan negara lain dapat dipererat. Itu fakta dia. Okay, dia ambil kepala soalan. Hal ini mula dengan ayat huraian. Hal ini akan membolehkan negara kita memperoleh pelbagai manfaat. Misalnya, dia masukkan contoh, pasukan daripada negara-negara Commonwealth telah membantu Malaysia dalam usaha menjejak lokasi MH17. Dia bagi contoh. Dan sumbangan kerajaan Arab Saudi yang telah memberi sumbangan vaksin kepada negara. Dia bagi contoh yang kedua. Okay, oleh itu, tindakan sebegini akan melahirkan keadaan yang harmoni dan dapat mewujudkan jaringan keamanan dunia. Bila kita baca tu kan, fakta yang sangat tepat, pemahaman yang sangat mendalam, jawapan yang sangat matang, contoh yang sangat tepat, inference yang sangat related dengan soalan, maka budak memang dapat A. Memang budak A+, budak macam ni. Eh, lepas itu, nak guna method macam ni, kena berikan 2 fakta. Sebab dia pendek, dia tak nak berguraian-guraian yang panjang. Selain itu, dia mulakan dengan penanda wacana untuk fakta yang kedua. Dasar luar juga akan dapat membantu meningkatkan ekonomi dalam negara. Itu fakta dia. Ini suria typo di hal ini. Apabila negara kita dikenali akan menarik kedatangan pelancong, ini huraian dia. Misalnya pemilihan bandar Georgetown dan bandar Melaka
dipilih sebagai bandar warisan dunia oleh UNESCO. Okey, itu demi contoh dia. Oleh itu ekonomi dapat ditingkatkan melalui tukaran mata wang asing. So bila dapat jawapan macam ni, memang semua pemeriksa akan senyum gembira. Pelajar memang budak A plus betul-betul. Tapi roh kat sini kan, ala cikgu saya tak boleh nak ingat MH17 lah, vaksin lah, apa benda pula, bandar UNESCO pula ni. Ini contoh jawapan yang budak ni boleh. Kalau kita boleh tak ingat contoh-contoh yang macam ni, kita ada banyak lagi contoh yang kita boleh gunakan. Macam cikgu betul kat awak tadi, muka surat 11 sampai 15 kata 5. Itu jawapan dia lebih mudah nak faham. Sekarang cikgu tunjukkan contoh huraian. UNESCO tu apa cikgu? UNESCO tu lah badan yang menjaga kebudayaan dunia di bawah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Saya selalu buat sejarah sendiri. Niki, Niki. Sejarah apa awak buat tu Niki? Okay? Okay, so jom tengok soalan terakhir untuk petang ni. Ni contoh budak yang pergi dekat ceramah kat mana-mana pun, saya akan kongsikan jawapan ini. Sebab bagi saya dia adalah contoh calon A plus yang sangat-sangat-sangat cemerlang budak ni. Pelajar ini objektif dia betul 40/40. Soalan kertas 2 dia dapat 98/100 pelajar ni. So ini contoh jawapan yang dia beri. Okay. Soalan dia, semangat nasionalisme penting untuk memajukan negara. Berikan hujah anda. Saya rasa bila tengok kepada soalan, berikan hujah, ha, matilah. Habislah. KO lah kita. Hujah apa nak beri ni? Okay. Soalan ini, cuba tengok jawapan dia. Okay. Cuba tengok. Ha? Ini jawapannya sangat-sangat baik. Okay. Cuba tengok. Pada pendapat saya, perasaan nasionalisme dalam ekonomi akan membangkitkan semangat untuk memajukan ekonomi negara. Ini fakta dia. Okay. Hal ini supaya negara kita akan dapat menguasai pasaran ekonomi dunia. Itu huraian dia. Contoh dia, Malaysia menjadi pengeluar utama komoditi minyak sawit dunia seperti jenama Alif yang dimiliki oleh Sun Darby Oil. Kewujudan pelbagai syarikat berataraf antarabangsa ini membuktikan kemampuan Malaysia untuk bersaing dalam ekonomi global yang akan turut membuka peluang pekebun untuk meningkatkan pendapatan yang akhirnya akan memberi kesan kepada peningkatan ekonomi negara. Sehingga negara di Timur Tengah menjadikan Malaysia sebagai contoh dalam pembinaan negara bangsa. Oleh itu, kita seharusnya berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan ilmu pengetahuan supaya menjadi generasi penggerak ekonomi negara. Ini boleh jawab ni guys, nampak kan? Eh, tak apalah budak MRSM. No. Pelajar saya ni masa awal-awal masuk MRSM lemah juga. It's all about training, ulang berkali-kali, ajar berkali-kali. Akhirnya ini jawapan soalan percubaan beliau. Ini jawapan yang diberikan kepada saya. And I keep bagi tahu kat mana-mana tempat lah bahawa ini merupakan contoh yang cukup cemerlang yang kita boleh gunakan sebagai contoh untuk kita menulis jawapan AC. Kalau kita boleh buat macam ni, memang cantik ayat. Janganlah kata Luqmanul Hakim hanya mampu berhuhuhuhu. Boleh lagi, tak ada masalah. Jangan kita give up awal. Okay, saya terlupa. Bagi ayat hujung, alam terlepas pula. Okay. Bagi ayat hujung, kalau kita letak 3-4 word sahaja, boleh dapat, tak ada masalah. Kesannya keamanan negara kita terpelihara. Boleh. Itu dikasih sebagai inference. Tak ada masalah benda tu. Okay, bakal jawapan saya masa SPM nanti, Damia. InsyaAllah cikgu doakan. Wah, lawannya ayat dia macam ayat buku. Betul ayat dia. Sebab apa? Practice make perfect. Itu je syarat dia. Okay, kena usaha. Cikgu HL tu ganti kesan boleh? Boleh, tak ada masalah. Untuk kesimpulan, kalau kita guna ayat singkat boleh? Boleh, tak ada masalah. Oleh itu, negara kita akan aman. Oleh itu, kita akan terus kekal merdeka. Tak ada masalah. Ini contoh pelajar yang baik. Tak ada masalah nak guna, nak tiru pun tak ada masalah. Okay, so ada soalan tak? Kita dah ambil masa awak 5 minit dah ni. Patutnya pukul 5 je ni. Maaf, cikgu terpaksa ambil. Okay, ada tak contoh jawapan kebat yang guna stimulus? Oh, ni Basri macam kawan saya ni. Okay, tak ada dalam slide saya. Saya boleh kongsikan kemudian benda tu. Okay, ada soalan tanya tak? Cikgu boleh cerangkan tak masa yang boleh peruntukkan? Okay, untuk kertas 2, ada 3 soalan. Maksimum satu soalan adalah 30 minit sahaja. Jangan lebih 30 minit. Bila jawab soalan 30 minit, dah lebih masa, tolong berhenti bergerak kepada soalan seterusnya. Macam mana cikgu ingat contoh cikgu bagi soalan kebat? Macam saya kata, contoh tu kena baca sikit. Kalau tak dapat benda tu, kita gunakan buku teks tu. Muka surat 11 hingga 15 tu. Memang sangat membantu pelajar, termasuk pelajar saya. Cikgu buat sampai pukul 5.30. Lebih masa kawan-kawan lain tu. Ada mudahan tu. Okay, ada lagi soalan nak tanya? Sebelum saya buat penutup sikit.
graf markah untuk sejarah kurang ke? Ah, itu memang memang lembaga peperiksaan saja yang tahu. Saya tak tahu benda tu. Saya bukan kan lembaga peperiksaan, lembaga kan benda tak nampak kan. So tak tahu benda tu. Bukan kita nak tentukan. Yeah. Okay. So ada lagi soalan yang tanya. Okay, sebelum saya akhiri surat petang ini, okay, nanti saya akan kongsikan satu link kepada guru awak. Nanti guru awak akan panjangkan kepada awak. Dalam grup tu sebenarnya saya dah buat daripada beberapa tahun lepas lagi dah saya dah buat dah. Dalam grup itu saya akan record voice penerangan saya. Contoh saya macam saya tunjuk kat awak. Okay, sekarang saya akan kongsikan tajuk berkaitan dengan Malayan Union. Untuk Malayan Union awak kena kuasai dua perkara. Pertama, kedua apa? Nanti kerja awak cuma pasang earphone, dengar saja. Itu cara saya nak bantu awak untuk konten. Dan apa yang saya buat itu kan memang pelajar saya tak buka buku dah. Dia cuma dengar aje. Sebab bila buka buku kan tengok wording yang banyak-banyak tu kan. Dari psikologi tu memang alamak tak sukanya baca buku. Jadi pelajar saya buat apa? Ambil earphone, dengar dan benda tu memang sangat-sangat membantu. Sangat-sangat. Sekolah lain boleh macam mana? Saya akan bagi link. Macam saya bagi kat sekolah lain ni. Ni dia boleh buka sekolah. Sekejap. Macam mana saya nak share kat chat ni Okay, sekejap ni. Cuma dalam grup tu, saya belum forward lagi voice saya tau. Cuma nak maklum awal nanti masuk tak ada bahan pula kan. Saya akan forward 2-3 minggu sebelum exam. Sejarah bermula. So nanti 2-3 minggu tu kan kerja awak pasang earphone dengar je lah. Tanpa nak pening-pening kepala, nak fikir, nak kena baca apa tak ada. Dan apa yang saya buat voice recording saya tu adalah cover daripada bab 1 form 4 sampai bab 10 kata 5. Dan panjang voice saya cuma 1 minit ke 2 minit je. Saya akan keluarkan poin-poin penting sahaja benda tu. Okay, sekejap saya akan share link tersebut dekat chat ini. Nanti boleh ambil . Sekejap beri saya 1-2 minit untuk saya share link tersebut. Sekejap ya. Setakat ni dah ada 600 lebih dalam channel saya ni. Percuma je sekarang sebab saya nak tolong pelajar-pelajar untuk skor. Cuan Dan, nanti hasilnya kalau kita share di YouTube, di bahagian description tu saya akan add link tu di bawah description video tu. Jadi mungkin pelajar boleh klik kat situ lah kalau dia ke YouTube. Boleh. Mungkin pelajar nak tengok balik kan apa yang belajar hari ni. Tengok balik di YouTube, mungkin di situ pun pelajar boleh dapatkan link tu lah, mungkin lah. Okay, saya dah share dah link tersebut. Dia punya profile picture tu gambar saya sedang mengajar. Okay, so tengok muka saya sedang mengajar tu, grup tu yang betul lah. So jangan takut bila tengok tak ada pun bahan dalam tu sebab saya belum post lagi. Sebab saya nak bagi masuk dulu, bila hujung nanti bila saya forward tu, jadi voice saya dekat bahagian bawah lah. Tak perlu awak nak scroll benda tu. Dan setiap voice saya tu, saya akan masukkan sekali voice saya bersama dengan tajuk dia. Jadi awak nak banyak tentang apa, klik, tekan je dengar sahaja. Dan insyaAllah benda tu akan sangat-sangat membantu awak, terutamanya last minute. Terutamanya nak masuk dewan exam tu kan, tak sempat nak buka buku dia kan. Tekan, dengar sahaja. Dan saya harap sangat apa yang saya boleh kongsikan ini dapat membantu awak untuk skor. Bukan lulus, kita nak targetkan untuk dapat A dalam SPM. Jadi sebagai penutup dia, saya ucap terima kasih kepada ramai join ni dekat sini. Dekat YouTube lagi, terima kasih sebab dengar. Maaf terpaksa ambil masa 10 minit tambahan. Saya harap sangat ingin membantu awak. Kalau siapa-siapa yang nak tanya apa-apa, sekejap saya boleh share saya punya Instagram saya. Kok-koklah nak tanya apa-apa kan. Ada yang request untuk masuk Google Meet lagi pada ni? kita dah habis ni. Okay, ini Instagram saya tu. Jadi kalau nak tanya apa-apa nanti bolehlah DM saya ke. Belum Cikgu Adnan cari Instagram tu, saya mohon pada pelajar-pelajar untuk isi kehadiran. Daripada statistik yang saya tengok, baru 136 peserta yang dah isi daripada 10 negeri. Jadi kalau ikut kehadiran yang join tadi, dalam 400 ke 500 orang sebenarnya yang join di live dan juga di Google Meet. Jadi isi, InsyaAllah awak akan dapat e-sijil yang akan dihantar ke email. Jadi kalau awak tak isi, tak dapat e-sijil. Jadi tolong hantar, cikgu hantar balik link, dan link kehadiran ni boleh dapat di YouTube juga nanti. Kita akan buka kejap je lah. Okay, ada yang tanya lagi sekali ni. Sekolah lain boleh join tak grup tu? Dipersilakan, saya open sebab percuma je. Masuk je, nanti dengar je benda tu.
Okay, so daripada saya itu saja kot. Saya minta maaf lah sepanjang 2 jam saya bercakap ni ada tersasul ke, tersebut apa-apa ke, ada tak terjawab soalan ke, saya minta maaf. Jadi kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya dekat IG saya ke, boleh dekat YouTube saya pun ada channel nak tanya kat situ pun boleh. So yang mana saya boleh bantu, saya bantu. So terima kasih sekali lagi kepada SMK Teronoh di atas kesudian jemput saya dan juga tim Kelab Kebajikan Nazir Negeri Perak ya, yang sudi bekerjasama. So semoga-moga kita ada peluang untuk berjumpa lagi di lain-lain waktu. So terima kasih banyak-banyak kepada pelajar saya. Next kelas bila cikgu? Next kelas bila? Aku tak kena bincang lagi lah tu. Okay, jadi saya minta terima kasih banyak-banyak sangat kepada semua pelajar. So I wish you all the best. Buat yang terbaik untuk exam. Jangan, don't ever ever give up. Selagi mana pemeriksa kata jangan berhenti, masa menjawab dah tamat, selagi tu ada peluang. So please do something. This is about your future. So I wish you all the best semua. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Salam sejahtera. Kepada Cikgu Legend eh. Oh, dia ada nama gelaran dia. Cikgu Legend kita iaitu Cikgu Adnan. Itu nama satu perkongsian yang... Oh, ya. Yeah. Satu perkongsian yang sangat mantap. Pada saya sangat mantap. Terima kasih banyak-banyak. Banyak ilmu, banyak teknik. Yang paling penting teknik menjawab. Perkongsian yang sangat baik untuk para pelajar kita sebagai bekalan untuk mereka menghadapi peperiksaan SPM tak lama lagi, 40 hari lagi. Jadi para pelajar, teknik sudah pun diberikan, ilmu sudah pun dicurahkan. Tinggal anda untuk berusaha. Janganlah kita renungkan letihnya berusaha. Kita renungkan manisnya sesebuah kejayaan itu. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Adnan, para guru yang lain yang join kita punya program pada hari ini, dan terima kasih tak terhingga kepada para pelajar kerana sudi untuk bersama-sama. Kita bukan sahaja pelajar SMK Teronoh eh, Cikgu Adnan, kita boleh katakan pelajar daripada kebanyakan daripada Kintar Selatan dan ada juga daripada daerah-daerah lain yang ada di negeri Perak. Terbaik ni. Semua, semuanya terbaik. Jadi Cikgu Adnan pun dah makin ramai peminat tu, bolehlah. Boleh singgah ke IG Cikgu Adnan, follow Cikgu Legend kita, boleh join Cikgu Legend kita punya Telegram dan tanyalah apa-apa yang patut. Dan saya rasa sampai di sini sahaja berakhirnya ucapan saya tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Good luck, all the best untuk SPM awak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih, Cikgu. Jangan lupa subscribe GTS Studio. Ni saya ada daripada Kedungau pun ada ni. Subscribe GTS Studio. Terlupa pula nak mention. Saya perasan ada pelajar daripada Sabah juga dalam ni. Ya. Memang mantap lah Cikgu Adnan. Ada. Memang ada. Memang mantap Cikgu Adnan. Terima kasih lagi sekali Cikgu Aikan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Kami yang patut berterima kasih dengan Cikgu Adnan ni. Di Johor pun ada. Pengetua tadi dia terpaksa keluar awal masa nak balik. Jadi dia ucapkan terima kasih. Dia kata memang pilihan yang tepat lah ceramah pada hari ini kerana penerangan yang jelas dan menarik. Kita tak mengantuk lah. Tak mengantuk. Tak mengantuk pada awal lepas full hari. Of energy lah. Full of energy. Memang mantap Cikgu Adnan. Sempurna Sabah ada. Sabah ya lah. Dia dah clear lah. Bagus. Terima kasih kerana join. Okay, saya beransur dulu lah. Terima kasih. Okay, InsyaAllah jumpa lagi kita. Okay. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, jaga Suman lagi. Baik-baik tu Suman tu. Ya. Kami jaga baik-baik Suman tu. Bye-bye Nan. Bye-bye. Siapa tu?